Berapa lama? 4 jam. Audi. Berapa? 4 jam. Yang bener lama, aja. Lama rugi sekali. dong. Howdy, howdy. Buka topengmu. Buka belum udah perampokan untukku. Mau saya buka bener, saya buka ini. Boleh, buka tong? Buka dikit. Buka dong. Spill, spill dong, spill dikit, spill dikit. Masa ngerampok pakai masker? Saya orangnya pemalu. Jadi enggak mau di spill nih. Ya bener aja. Saya introvert. Dikit dong. Digong. Gak ada hubungannya introvert sama malu. Ya sama ya, saya mau buka topeng malu saya. Siapa itu yang lambai-lambai di belakang itu? Tuan topeng? Hanya itu saja? Tidak, tidak. Jadi saya nanti akan membawa Sandra ini ke tempat yang sama. Tidak jauh kok dari Valentine, mungkin 200 meter. Setelah itu kalian pergi, oke? Jangan kejar kami. Yang bener aja. Yang bener aja. Rugi dong. Rugi dong. Eh, ada pertanyaan. Kalian tahu enggak dia logo pertama di samping saya ini? Tahu kan dia mati. Coba howdy. Coba sebutin nama. Howdy. Apa? Howdy. Sebutin nama dia siapa? Mr. Dutch van der Leyen. Ada ekspektasi saya lebih. Oke, okay, baiklah kalau begitu. Mukanya kayak Dutch. Oh, lebih mirip gua. Apa seorang ajar enggak perlu teropong. Hmm. 4 menit lagi saya akan meledakkan berkasnya, oke? Okay? Enggak mau 2 menit. Enggak, saya 4 hoki saya di 4 menit lagi saya sudah feeling. Ya sudah. Harus pas. Kalian berapa orang? Iya, Tuan. Bentar, saya itu 1, 2, 3, 7, 9, 82. Valentine katanya sekitar 200-300 meter. Kalian cuma segini? Iya. Wah, rugi dong. Enggak sih, lagi di jalan ada 257.000 orang. Nah, itu dia yang kita tunggu-tunggu. Nah, itu dia. Sebenarnya 3 dari kita pun cukup sih. Jangan gitu, nanti kau pingsan duluan, Alfonso. Betul lagi. Rugi dong. Bener aja. Rugi dong. Wah, warchief. Wah, kombucha. Siapa namanya? Kombucha. Apa sih sebutan kombucha. Dia? Kombucha. Itu dong. Okay, sebutan dari jamur teh dong. Kombucha. Betul. Kombucha. Iya. Iya, kombucha. Iya. Kehidupan. Itu bulu terang apa ya? Bulu baru kali ini diriku melihat saudara Merino memakai sepatu. Iya. Ya bener aja. Burung dong. Iya sih. Panglima bebek gitu. Oh, bebek. Tuh ngapain tuh ngintip-ngintip? Panggilkan saudara yang memakai bulu-bulu di kepala itu. Kenapa? Diriku ingin apa? Okay. Cobalah dirimu memanggil. Panggil sendiri. Apakah dirimu seorang warci? Menarik. Coba kalian sembunyi terus ngintip lagi. Astagfirullahaladzim, kurang ajar. Tiba-tiba muncul depan saya loh. Kaget saya. Nah, itu ada pejabat-pejabat baru datang. Wah. Jika diriku boleh tahu siapa nama warchief ini? Modok, kanpas Modok. Modok. Ya. Hai, Modok. Hai. Dulu dia pernah Modok. Ahmad Rafi. Oh, hello. Welcome. Monhegen aja. Oke. Salam kenal diriku dari Eskimo. Eskimo. Tadinya kau berapa lama lagi nih tuan bertopeng? 2 menit lagi saya ledakan. Benar. Kalau kamu capek kamu duduk dulu saja, Rematura. Saya duduk makanya duduk tadi. Kamu meremehkan tuan Ray, kasih tahu tuan Ray. Oh, kamu membela dia. Kenapa? Oh, gitu. Oh iya jelas dia atasan saya. Cuma atasan nih.
Emangnya kenapa? Dia dari ya enggak, saya hanya bertanya. Dari mana jadi kedatan? Ya memang atasan saya. Oke. Okay. Enggak, saya hanya bertanya. Jangan salah sangka. Iya, saya juga bertanya. Menjelaskan. Ya, cukup. Apa? Kasih. Halo Kak Valeri, halo Robi. Tuan bertopeng. Kak Robi. Jadi aku juga halo. Ada permintaan. Apa tuh? Untuk kalian. Jika kalian membawa apa kami di tempat yang kalian, sempit, kalian. Gelap ataupun kampop ya. Satu arah, kami akan langsung menembak kalian. Oke. Kampop ya. Bagaimana? Tidak. Sempit gelap itu biasanya enak loh. Umbab. Maksudnya untuk takut banget loh. Takut banget loh. Tuan dirimu red flag tuan. Saya belum selesai bicara, kalian potong. Ngerinyo. Ingatlah wahai manusia. Sekarang. Ya, 22:20 pasang. Sandranya agak suruh keluar. Tuan, keluar dulu tuan. Perlahan. Lepasin dulu. Mr. Hotstead. Lepaskanlah. Terus. Ikau tanggung. Ayo pasang sekarang. Tinggalkan aku. Jauh. Aneh. Kenapa kalian malah bunuh-bunuhan sih? Kalian emang suka bunuh-bunuhan begitu ya? Aneh-aneh, cok. Jangan depan itu. Kok mau terlepar sampai Ambarino? Bentar ke samping semua nih, meledak. Slebel. Meledak. Nemek. Mana? Oh, bener gak? Masangnya ini boncos loh ini. Kamu bisa masang gak tadi? Sumbunya kena hujan. Yang masang lagi training, masih training dia. Sumbunya masih tenaga. Enggak. Bagus. Lolos. Takutnya. Tepuk tangan. Aduh, ngeluarin duit lagi buat benerin banget nih. Semangat, Mek. Husengnya. Ini kalian lagi ospek ya? Iya, tujuannya itu sebenarnya. Akademi. Mami. Menarik. Oke, okay. Anyway. Iya. Jadi... Apakah ini Mami Hana? Jika Sandra sudah dijatuhkan, dirimu oh fokus ke Sandra-nya. Oke, diriku akan selamatkan. Oke, baik. Kasihan. Lagi, apa namanya? Ospek. Ospek? Ospek. Nah, itu apa? Diriku punya ya, dirimu mau hubungi Mamat Gansop. Hah? Kegiatan Amma. Siapa ya? Mamat Gansok. Wah, saya kasih minum juga. 3233 siapa ya? 2368. Iya, tuan. Ya, tuan. Ini dia menjual apa ini? Gansok. Iya kan? Gansok. Wah. Kalau terang harusnya nambah. Diminum pula. Iya. Mau senjata pak ini. Ada whiskey nih. $10. Nambah lagi. Keren ya dia minum dari masker. Iya. Itu kan disaring ya, disaring. 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 Tembus benar kan. Gitu. Angkat. Oke, sebentar saya sampaikan ya. Oh gitu. Boleh. Mister, ya. Di belakang nitip katanya ini untuk amal. Nitip apa? Apa itu? Siapa nitip? Oh terima kasih orang baik, terima kasih. Siapa yang nitip? Terima kasih. Nyabar kah? Iya. Ya di sawer saya. Ku dengar lagi terima kasih orang baik. Siapa ini? Sumpah ini babi liar, babi liar, tangkap, babi liar, babi lepas. Nih, dia. Kelompok kalian. Ya? Menurutmu kita hitam dia kuning kita? What the? Baru bangun. Diriku baru bangun.
apa nih? Sandra aja sekalian boleh tuh satu. Masuk Sandra. Sandra aja sekalian. Astaga. Menjauh tuan. Menjauh. Chill, Mickey. Babi. Masuk ke dalam biar aman, masuk ke dalam. Masuk ke dalam biar aman. Kamu teman mereka apa bukan? Kamu teman mereka apa bukan? Teman dari Abi bodoh. Sumpah sih saya dengar suara. Ngeselin banget. Dia anjing, dia ngomong apa? Orang. Sabar Miki, Eh Babi. Kamu kenal mereka tidak? Island anomali kali. Kaget. Kalau ngomong tuh santai aja. Biasa aja dulu. Nah, gimana? Udah belum. Kamu kenal mereka enggak? Udah. Kan tadi saya bilang satu jam. Kamu kenal dia tidak? Mereka itu. Satu jam. Hanya berteman dengan kamu. Kalau santai dulu ya. Chill. Berarti kamu tidak kenal. Tidak kenal. Ih, siapa enggak kenal? Saya kasih uang mau tidak? Mau dong. Kalian enggak ingin itu di dalam apa mendiskusikan seri kita berbahaya loh. Itu saya juga enggak tahu. Enggak tahu ya, udah deh enggak jadi. Nah, padahal saya mau ngasih 1000 dolar tadi. Cepat banget ya, ketemu lagi itu. Pakai wi. Oh, itu gara-gara Anda kecup kemarin. Astaga. Maaf ya, ini Babi. Sumpah. Aku buka kan ya. Masih ada sisa yang boleh bertugas itu, karena setengah dari kita sudah. Emang kamu kuat mampu nyiumin orang-orang botak? Maksud L. Maksud G. Setengahnya ada di Blackwater. Nah, halo. Lagi ada ledakan dari sana. Halo Babi. Iya Babi. Babi. Makanya aku saya membutuhkan waktu tadi untuk menyamakan. Babi. Aku Babi 5. Maksudnya? Aku Babi 5. Jadi panggilan Bali. Juga, tapi sekarang lagi ada teriakan kok. Bali 5. Kenapa? Oh. Mau memecah kami begitu. Iya. Iya Babi. Tidak. Saya hanya. Baiklah Babi. Iya Baby. Oh. Eh saya takut deh. Takut saya. Mutia, emut titik ayah. Ya Tuhan. Takut. Metapod. Tentang. Tahu enggak? Untuk Pikachu. Enggak tahu juga. Ya. Enggak. Jangan. Metapod. Ah, enggak tahu metapod. Kalimat pertama atau kata pertama? Kamu mesti tahunya Mutia doang. Agar apa yang berarti doang? I ada saya metapod, Pokemon. Pokemon apa yang? Pokemon. Kamu cari apa? Cari ini sendiri apa? Hanya satu orang yang manggil saya Mac. Kamu cari apa? Ini semua manggil. Cari aja sendiri, enggak. Pokoknya. Sehari-hari. Cari aja sendiri. Sehari-hari manggil saya dengan sebutan Mac. Mac. Itu perasaan saja. Kamu terlalu. Perasaan. Saya tuh memamati orang-orang sekitar saya. Berarti kamu cuma mengamati Samirin kalau seperti itu. Tidak, padahal banyak yang Samirin kamu itu. Tidak. Yang lain itu pasti Nona Meki. Tidak ada, atau Idler. Tidak ada. Kok kamu kayak tahu banget dengan saya hidup tahu saya? Banget dong. Saya kan mengamatimu juga. Kamu sering bersama Tuan Re. Stalker. Kamu selalu berdua, tidak bisa terpisah. Saya mengamati. Kapan saya berdua? Saya bertugas loh dengan Tuan Ray. Iya kan bertugas, saya kan bilang berdua kan bisa jadi bertugas juga bertugas ya. Kenapa jadi kamu iya, memang benar. Gitu? Kan saya menjelaskan, takutnya kau tahu kok orang di sini berpikirannya aneh-aneh. Iya, aman. Kamu mengamati, berarti kamu tinggal di sini. Apa? Tidak dong, kan kamu nggak cuma di Valentine saja aktivitasnya. Saya sering bertemu kamu di jalan juga. Saya selalu dengan Tuan Ray itu kalau di sini. Dengan bebek-bebek lain. Nenek Lipi. Wah, enggak tahu. Kurang ajar, Lix. Tahu banget ya. Wah, tahu dong. Aku masih muda. Kamu nanti belum nenek-nenek. Kamu kena pasal sendiri ya nanti kalau tertangkap. Ya, silakan cari saya. Apa kabar, Lix? Saya akan di cover 70 orang nanti diputerin saya. Enggak mungkin bisa nangkep. Mangera. Ya. Mangera. Ya. 70 orang masih kalah sama 200 ribu orang saya itu kamu lagi dalam perjalanan. Kamu gak tahu kan kalau saya itu satu orang, satu saya itu dihitungnya 100 orang. Berapa lapis? 100. Ratusan. Hiya. Celama gak nih? Ilama kali, bah. Udah belum. Bagaimana? Udah kurang belum. Berapa menit yang di dalam? Sumpah saya mules tahu, saya pengen boker. Lagi, Mr. S. Sabar, saya cek. Saya ambil juga barangnya. Ih lama
Lamanya kamu kok dekat-dekat? Kamu harus ngamankan diri. Kamu mau disembelih sama mereka dijual. Nih, kamu kamu enggak takut lagi ada itu tuh perampokan tuh kamu? Mau jadi sandranya? Jadi kok babi? Bentar juga. Ini kalau kalau ngeyel batu gini boleh di ini enggak, Meki? Kita itu sembelih aja. Babi juga mati kalau babi. Babi enggak hidup lama. Oh iya. Hah? Hah? Mutia. Ngeselin banget, sumpah. Pengen saya gampar, enggak apapun. Kok kenapa enggak muncul dari tadi? Kalau muncul dari tadi, saya sandra kau. Siapa saya? Itu sekalian aja bisa enggak sih di sandra ini? Bisa sih. Jorokin ke depan, Eh, babi jangan ADHD coba ngapain. Besok les. Belajar. Udah diam. Jangan bawel. Maaf, sayang. What the fuck? Kalau saya jadi tuan res, saya tembak itu. Kau masih kelas berapa ngomong, sih, Lik? Ngomong apa, Lik? Aku lupa apa? Deh. Kau ngomong sayang. Nih, saya kasih tau. S-A-Y-A-N-G. Makan, sayang. Sakit banget di buku. Bukannya aw, malah ngelok. Aku babi. Oh iya. Meki, chill. Anyway, chill. Anyway, Mac. Jadi sampai mana tadi? Sampai sini. Jadi kalian mau pergi kemana bawa sandranya? Ke belakang Valentine. Belakang Valentine tuh kita akan sembunyi di dalam rumah Dutch. Jadi kita jadikan jangan main-main ke rumah bapak saya ya, sumpah. Kalian enggak ya, tahu kalau di dalam saya. Rumah, di dalam rumahnya itu ada banyak jin dan santet. Janda kembang tadi. Jin, jinah. Sumpah ini babi ADHD banget demi apapun. Kebanyakan sumpah. Gula dia. Terlindung dalam rohana. Tolong saya, saya kesel banget dengan babi ini. Otw SMA berarti masih SMP ya? Kalian mau tukar enggak hostage-nya yang itu dibebasin kalian ya, tukar si babi. Itu aja deh, itu aja yang babi. Boleh, memang itu. Ya. Memang rencananya saya mau satu sandra ini ke babi dua kali. Boleh kalau tukar? Boleh ditukar tidak itu babinya. Eh, babi. Udah kabur nih. Kudanya di mana? Di mana? Dan kudanya di mana? Kudanya di mana? Kudanya jangkut. Oh, itu. Babi minta tolong sama kuda. Nggak jelas. Ini babinya kuning karena jarang dijemur sama tuannya, jadi penyakit kuning. Jadi Pikachu itu apa? Pikachu? Apa? Aku sedang menaruh barang haram di sana, jadi ayo sanda aku boleh sekarang. Yang mana, Alfonso? Yang tadi kamu sebut. Wah, jangan. Wah. Sesuatu itu. Metapod. Okay. Apa? Metapod. Gak bisa. Sama Valerian. Kamu tahu kan, Mek? Kamu tahu kan, Mek? Sialan. Saya tahu lagi. Apa, Meki? Coklat. Bayar saya dulu. Saya butuh uang mah buat lebaran. Iya, kelas 9. Sudah belajar, kan? Gak mau. Metapod. Meki berarti pintar ya tuh. Dirimu, Alfonso yang tidak tahu tuh. Lama sekali, tuan. Sabar dong, tuan. Oke, tuan. Ya, sumpah. Sumpah ini. Melissa, memang dirimu bisa bersabar, tuan. Lagi ngapain nih? Jujur, kalau kalian bilang sabar, saya tuh udah saya tuh sabar banget sama kalian nih. Saya nggak sabar tuh sama babi di belakang ini. Gini, setelah kita melakukan kegiatan ini, kita cari nih babi rame-rame, kita sembuh deh. Diam dirimu. Diriku ingin bernyanyi sebentar. Tidak. Tidak. Coba, apa? Mundur. Ini perampokan. Dirimu emang tidak takut, kan? Enggak bisa mundur. Mundur, diam di situ. Dirimu bisa. Cara mundur. Sebentar, diriku tahu cara
mundur. Dirimu bisa maju, terkena maju. Pasal nih. Mundur kayak gini berarti. Mundur, 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 mundur. Itu sudah mundur. Itu sudah mundur. Itu sudah mundur. Mundur. Saya capek. Babi gimana kau ini ya? Dia yang paling baik. Ih, cuek, pelik, cuek. Diam. Diam. Nah. Taruh di kandangnya, taruh di kandangnya. Sir. Oh, sudah. Yeah. Oh, udah, oke. Okay. Pergi kau babi. Cepat. Kalian cepat sekali naik. Kenapa, Bro? Kita dulu bagi kuda. Kita kita ngajar nih. Saya sama kamu ya. Sadar kok. Biasaan nih, brengsek. Belum apa-apa udah minum obat. Oke, tua. Mana-mana. Let's go. Sampai serak suara saya. Saya ngantuk. Serius di belakang kita mah. Beri jarak dulu pada kami Guardian. Tentu, tentu. Kami dipepet terus ini. Jalan pelan-pelan. Cheryl, Cheryl. Alright. Sandro, Sandranya paling belakang. Ayo lo yang paling belakang. Nih, oke. Selamat istirahat kali. Terima kasih sudah mampir. Ayo lo, kami tangkep lo. Sandranya enggak di belakang lo. Kami tangkap ya. Kemana mereka? Oh itu. Saya diriku terlalu wangi untuk seorang seorang nggak terlalu ekor babi. Sumpah. Di mereka ini babi. Kamu ini babi kenapa ikut? Kenapa sih ikut sih si babi? Terlalu wangi. Eh babi kalau kamu nggak punya benefit di mereka di sini. Eh rame rame Alfonso 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 rame Alfonso. Saya mundur. Saya nggak bisa mundur. Alfonso brengsek, Alfonso brengsek. Awas, 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 jangan dorong-dorongan. Capek banget. Capek banget sama Alfonso. Jangan lupa di like-like ngap-ngap sekalian. Iya betul, di like-like. Di like-like-nya. Sumpah. Capek banget. Gara-gara kudanya Alfonso ini. Nyangkut. Ya ampun. Capek banget. Udah set up deh. Mana yang lain? Mana Alfonso anjing? Sepi banget yang bisa dengar suara kalau pingsan. Semangat, 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 semangat. Sumpah kocak sih, astaga. Mm.
Senggol. Ya kok tinggal dua sih? Mana yang lain? Lah. Pada turu kah? Misteri kombucha. Oh iya. Masih banyak mereka. Nah, tinggal sendiri ini. Oh, masih ada. Wih, dimajuin. Oh, Jack Daniel ada. Ya, sendirian. Tolong. Nggak ada yang di sini kah? Alfonso. Nggak ada. Ada kemana? Lama banget, ya ampun. Gak ada yang nolong, kah? Boleh respon gak ya?
Ini sepi sih. Mana sih? Kira ini itu. Afonso. Meki. Enggak ada semua. Tolong. Tolong. Help. Help, help. Ini help. Tidak ada orang. Boleh respon ini ya. Sudah sepi sih. Help tolong. Becky. Alfonso. Udah gak ada. Alfonso. Jax. Kemana Jer? Halo, tolong. Ya udah gak ada orang. Tolong. Tolong. Ini gak ada orang. Respon aja kali ya. Udah sepi juga. Nires. Harga logo, saudara. Aduh, saya panggil-panggil, saya kira kalian ada di sana. Harga logo, harga logo. Yaga-yaga. Saga-yaga tinggi, daga megeligi harga mugu. Anda ngomong apa? Saya juga nggak tahu saya ngomong yaga, apa. Yaga. Itu bahasamu. Kau ini di... saudara siapa? Dan saudara siapa? Saya Arufonso. Rufonso? Iya. Nona siapa? Iya, Tuan. Bagaimana? Saya. Iya, Kak. Saya Valerie. Oh, iya, iya, iya. Diri, iya. Diriku di... Ini dengan saudara siapa? Saya. Ngapain? Di tiga. Zimbe Mokondo. Iya, Kak. Zimbe Mokondo. Iya, Kak. Mokondo. Iya, Kak. Saudara Mokondo. Iya, Kak. Awas. Agak seperti Mena... gimana ya saya dengarnya Mena... ya? Okay. Ya agak galak sedikit gigit. Baik-baik. Jangan. Bisa lagu siapa yang buat bisa serahkan ke kami tuh. Jangan. Baik. Aduh, saya kira kalian masih di sana tadi saya teriak-teriak sekuat tenaga saya yang tersisa. Tadi saya muter. Iya, saya sendirian di sana. Diriku hampir berjamur. Saudara siapa ini? Jax. Jax. Iya, Jax Coaster. Oi, Yaga. Dirimu saudara siapa ini? Aduh, aduh sumpah Alfonso saya kaget, baru saya kaget, baru kaget, baru sumpah. Jimbe Kondo. Yaga. Jimbe. Yaga. Oh, Yaga, kamu yang Yaga. Ini ya. Kau yang mengharas Ashley ya? Wah, tidak ada. Pukul keram-keram Nona. Jangan pukul saya. Ada di mukamu Nona, makanya dia hilang. Kenapa kalian jahat sama saya? Saya pundung. Iya maaf. Saya pundung sakit. Aduh sakit. Pundung.
pundungnya makan roti. Pundung, saudara. Pundungnya saudara, tuh saudara, ini lucu banget. Saudara. Ada enggak cewek wegek? Hah? Apa? Ada cewek wegek. Apa ada cewek? Seperti ada yang beda ini deh. Ada saya aliran. Beda aliran. Ada cewek wegek. CG wegek cewek. Bagaimana sih kamu? Saya aku di atas. Perempuan perempuan saya nona-nona yang unavailable. Kenapa sih? Harus, ada yang available. Siapa? Meki, Ivy. Siapa? Nama Meki mana? Meki. Itu Meki. Itu? Meki available. Dia kotor. Kayak kura-kura tahu enggak? Siapa lagi yang available? Ivy. Tidak mau. Kenapa? Dari namanya babi. Saya seperti apa? Emang babi kau ini. Kenapa ham? Iya ya. Oh terus nona Ashley, Ashley. Oh sebentar. Kau ada saudara bodoh. Saudara bodoh. Kan lalu dijogetin, tabrak-tabrak masuk. Ya ganja. Saya mau menjadi waria. Bajingan. Ingat ada satu sapek namanya Mamat Gansop. Tadi kan kau berdua sama ini kan, sama. Iya. Sama Joy kan? Mamat Gansop. 10. Kenapa? Panso? Tadi kau berdua sama Joy kan? Ya, diriku terjatuh ke sungai. Astaga. Yang satu hilang naik ke atas puncak gunung. Yang satu jatuh ke sungai. Saya kotor, astaga ya. Tuhan. Tolong. Aduh. Man, orang saya dikejar sama 4 orang. Kau menghilang ya. Hajar nonkelitas. Berani-beraninya ya. Terus karena aku panik, aku mengambil shotgunku tapi malah nyangkut. Terus saya tiba-tiba nanti saya ketemu. Anyway, ayo kita pulang. Ketawa sana, ketawa kamu, ketawa sana. Dirimu ketawa makan sana. Makan tuh babi, makan tuh babi. Makan tuh. Kita gotong dia. Kita iya ponco ya. Astaga. Ya sudah kita kita kemana ke Sendeni lagi ya? Sendeni ya. Yuk. Bunuh dia. Tunggu. Maaf. Ponco, saya ikut Ponco. Boleh. Let's go. Aku mau ke Sendeni sepertinya. Mau kan? Valeri. Oh iya. Enggak apa-apa. Santai. Ya udah Valeri ayo naik Valeri. Ayo Valeri. Ponco kok gitu. Enggak. Yaudah saya ke Sendeni kan. Boleh. Saya enggak tahu. Saya enggak tahu. Jangan iya astaga ya Alfonso saya kotor kan Alfonso. Nah, cepet. Kue puji. Iya. Ayo kembali. Prit. Ya ini babi. Kalian dirimu duluan saja lama-lama kan. Dulu. Sama Joy. Ya apa sayang? Saya tembak ya mulut kamu ya. Apa sayang ini ngobrol sama kuda sini. Kalau gitu, kalau ditembak kalau gitu. Digeleng. Dia marah. Astaga. Kita putusin. Emang ini masih ngejar? Enggak. Dia sudah tidak mengejar lagi. Harusnya. Kita duluan kah? Let's go. Sersan. Let's go. Ini Springfield mantap sekali sih. Memang mantap, terbaik ya? Springfield. Wih, mantap sekali. Saya suka sekali pakai Springfield. Itu Springfield best quality ya. Mantap ini. Lindang, sumpah lindang. Itu. Mau mukul. Kamu saya tembak ini ya. Main ini. Sumpah mukul itu. Siapa? Dia mau mukul kita ya, Alfonso. Enggak kena ya? Enggak. Dia kan babi yang bodoh. Terbaik sih Springfield. Kenapa babi jalannya nunduk? Karena dia karena malu. Orang babi. Iya. Iya. Basic. Kenapa kelinci jalannya loncat-loncat? Karena dia kelinci. Karena dia happy. Orang tuanya bukan babi. baiklah. Ya. Yaga. Iya. Roar. Ih, seru saya jadi kotor. Ini siapa sih yang dorong saya tadi? Bukan saya. Siapa ya? Oh, si babi yang brengsek itu. Astaga, saya kesal sekali dengan dia. Jadi nanti kita cari sumber air mandi. Sumber air. Sumber air sedekat. Untung bukan sumber sari.
Saya mau turun, rasanya pengen loncat dari kuda ini, boleh enggak? Ada orang, ada orang, ada orang. Mana orang? Eh, itu siapa? Itu siapa? Lo. Tuan, apakah baik-baik saja? Aduh. Bapak Anus. Oh, sedang mengambil. Saya mau tidak. Tidak. Oh, mau ditangkap. Astaga, tidak. Mister Anus. Mister Anus. Iya. Jangan kalau kita datang kau menganggap kita mau menangkapmu, tidak. Iya. Barangkali. Paling diborgol. Ini razia orang tampan ini. Betul. Terus harus kabur ya. Iya, kabur, kabur. Satu, dua, kabur, kabur. Belum tahu. Ya, lanjut yuk. Kenalan. Baik, baik, baik. Aduh. Lagi ku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di bunda. Selamat pagi, separah hang saya ada suara klak gitu, langsung nyanyi itu. Selamat pagi semua. Oke, ku nantikan dirimu di depan. Dirimu harus gitu ya. Dirimu di depan kelasku menantikan bagi guru tersayang, guru tercinta. Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis. Halo Aditya. Selamat pagi semua. Mengerti baik. Oke. Ulang gak? Ulang lagi. Halo, halo teman-teman. Mereka di belakang. Hampir kita jatuh, saya lihat belakang tadi. Eh, ulang gak? Seperti itu, jadi dia bertanya, dia tidak tahu lagunya. Oh, brengsek emang. Iya. Iya. Iya, iya, iya. Iya. Mungkin Jidi taunya MMA B gitu dia. Oh, bukan apa? Ini. Bad girl, dia tahu lagu Bad girl. Bukan lagi banget. Gitu. Tanya diriku. Kuat banget naik ke tadi. Coba sekali. Boleh. B, I say what I said. Apa itu lagu apa itu? I'm gonna pen this down is apa sih? Apa sih lagu itu? Kamu nggak tahu? Lagu apa sih? Saya nggak tahu. She better. Na. Kenapa muter-muter ini? Mungkin mereka. Saya tahu ya. Mereka bilang diriku tak berguna, tapi sejak remaja saya tak pernah meminta. Mereka bilang diriku drama. Kukuruyuk halo Bang Sultan, desa. Apa ya? Aduh. I'm a bad. Enggak, belum sampai situ. Mereka bilang diriku drama. Tak berguna, tapi sejak remaja ku tak pernah meminta. Biaya untuk bekerja, bukan uang dari orang tua. Yeah. Lulus sekolah, tak mau manja. Jadi ku bekerja untuk biaya kuliah. Iya. Kenapa banget kita seperti ini sih kelakuannya? I'm a bad girl. Bila kau tak pernah punya dosa, silakan hidupku sepuasnya. Kalian semua suci aku pada dosa. I'm a bad girl. Kau benci ku yang apa adanya. Itu saya hafal sih. Itu saya hafal ya. Kamu bad girl ya. Taunya lagu apa? Solalilali. Dulu waktu kecil ibu saya menimang-nimang lagunya itu, Alfonso. Wow. Iya. Oh, girl. Ya. Ya, terima kasih. Duh, ini bisa cepat sedikit ya, Alfonso. Saya rindu dengan kekasih.
Brengsek, brengsek. Alfonso cepat, saya rindu. Ya Lem, emang bakal kemana sih kalau nggak ketemu? Iya kan saya belum sempat bercakap ya, langsung pergi bertugas. Bercakap, bercakap. Bukan gitu. Itu bercandir. Bercanda. Mimi sayang pipi, Mimi jangan main-main. Tau gak lagu itu? Mimi kalau pipi. Dengan Daniel mau tukeran kuda gak? Menunggu pipi pulang, takut kira apa-apa. Bener-bener saya mau misalnya aja. Kenapa? Kok gitu Alfonso? Saya sedih kalau saya bilangin kamu serius kamu ya. Bilangin kamu aja. Kamu jahat, kamu jahat, kamu jahat. Harus tiga kali gitu ya? Iya. Beli sendiri kan, mampus, mampus. Aduh, saya merasa diri saya tuh hina banget gitu. Kenapa? Tidak tahu. Karena... Coba kita tanya ke ya ke orang lain, apakah dirimu hina? Tuh ke Jack Daniel aja. Mana Jack ini? Nanti kamu tanya ke orang lainnya gak kenal saya itu. Saya tanya ke bapak-bapak yang depan itu. Gak kenal dia, gimana sih tiba-tiba baru kenal langsung hina? Mister, menurut kamu orang yang di belakang saya ini hina gak gitu ya? Jangan. Kotor, dasar kamu wanita kotor. Terkena lumpur saya tuan. Betul. Lumpur apa nih? Kue lumpur. Kue lumpur on the put. Gorengan. Gorengan or mushroom? Oh, mushroom. Mushroom or clipoon? Clipong. 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 Clipong or eschumpo? Eschumpo. Eschumpo or esguyubu? Mereka ketau kenapa lagi. Gak tau dia geli kali. Ubi. Ubi. Ubi lembu? Ubi. Singkong. Singkong atau ubi? Singkong atau ubi? Singkong. Singkong atau ubi? Ubi. Singkong. Singkong apa? Bengkong. Singkong? Singkong. Singkong. Ubi. Ubi? Ubi. Ui. Howdy. Howdy. Uy, apa itu kurang ajar, kurang ajar. Emang Alfonso kurang ajar. Apa sih? Eh mandi lagi. Gimana Alfonso? Kok jadi gampang ini aja, jadi gampang kotor deh. Gampang apa sih namanya? Cepet banget gitu loh, kayak mau mandi tuh cepet banget gitu, kayak kenapa sir? Saya tuh anaknya males mandi banget. Cuma pipi, pipi jangan main-main. Jadi ke bawah anjing. Mimi galauin pipi. Pipi pulang takut kenapa-napa. Pipi di luar sana janganlah kau. Udahlah, ayo, sel. Ambil Springfield dulu. Mana kuda? Kok malah buka ini sih? F5
Evan Springfield. Sublak atau Batagul? Saya pilih Batagul. Saya bukan Sublak. Saya nanya pilih Sublak atau Batagul, kenapa bukan Sublak? Emang yang Sublak siapa? Eh. Saya ngomong sama Tuan siapa? Tolongnya potong bukan. Rambut ke? Bukan, saya lagi jadi Asep Irama. Nana Valeri sini coba lihat. Dia bukan Sublak, dia Ubi Cilebu. Ubi? Ubi Cilebu. Hitam. Hitam. Emang saya hitam? Afonso saya hitam. Astaga. Saya hitam. Emang iya? Hiram. Tidak? Kamu yang hijab? Tidak, tidak hijab? Tidak? Itu mata kamu? Coba, sini saya lihat. Kamu tuh gak pantas lah. Kalau kamu ke bahasa Itali pantas. Mata Prancis kan Deveru ini, Deveru. Iya, saya dari Wi. Deveru? Ah, kamu mau ke Capel? Kamu ke Capel? Marshall, ada yang mencarimu. Bentar lagi ada yang ngomong nih. Itu kau tangkap si Pitung. Mi balik Mbappe. Kau tangkap si Pitung itu. Apa sih duit? Jangan kau lepas. Pitung lagi ke dalam Marshall. Kau cepat tangkap itu si Pitung. Sudah. Siapa makan ini? Makan dulu sana. Asep Irama. Bukan Irama. Asep, ini Ana. Mari sini Mars. Ana lagi. Joko. Salah. Siapa ini? Hati-hati, Anda kalau di pinggir jalan bisa tertabrak kuda. Mari sini. Darling. Yes. Siapa Alan Irama? Maaf nih Tuan Alan, yang ini kalau yang ini enggak bisa saya pukul ini, maaf. Dirimu sudah ini kah yang kemarin? Belum. Mungkin nanti saja. Iya. Mau ku temani ya. Boleh. Nanti saja setelah. Oke. Ini kan yang penting apa? Bertugas dulu nanti setelah siap itu. Siap Bu Sherif. Bisa Lukas Kumis. Oke, baik. Nanti kabari aku ya. Pasti dong. Kamu mau kemana? Tidak kemana-mana. Aku hanya ingin meluangkan waktuku untuk menemanimu. Sweet sekali. Aku belum mengecek. Belum mengecek surat. Dirimu mengirimkan surat tidak pada aku. Dia minta ditusuk kayaknya lagi. Oh, baik. Aku mau ngecek. Kenapa? Iya. Tenang saja. Aman. Hati-hati kau. Coba cek dulu. Wait. Awas, astaga. Maaf. Maaf ya. Oh, ini. Aduh, lupa lagi. Maaf bahasa Prancisnya apa ya? Siap Bu Sherif. Kumis, Lukas Kumis. Desa. Nanti Valerie. Ini ya, pakai bahasa Prancis dikit-dikit. Wisset. Belum mau aja, belum mau cek suara. AB. Saha AB. Good luck my ladies. Ah itu sebenarnya kamu lelah sekali sih sama tidur sama pemuda dari gue. Apa suara? Bucin mulu. Ih kamu nggak bucin ya, Kumis ya. Kamu nggak bucin ya, Kumis. Kamu sirik. Mana Chasa? Where is Chasa? Tapi beberapa hari yang lalu aku liat Chasa sama ini ya, sama orang lain. Apakah Lukas Kumis ditikung? Ini yang mahal dia. Kalau saya yang kalau dia kuponnya yang $500 $300. Nah, kalau saya cuma $100 doang.
diriku mungkin kalau memang bisa. Nah iya, tau gak yang kalau misalnya dilapin pakai anduk sore kan? Mungkin ya. Oh sore, baik. Ya, mungkin madarasi malam diriku tidak bisa terbangun. Semisal bisa, kalau saya harus sekali. Yang berteriak dulu ya. Baik-baik. Kalau sore dirimu bertemu dengan Mr. Nathan, dirimu bisa memberitahuku ya. Alright. Soalnya iya, dia sukanya terbangunnya pada siang sore hari begitu. Diriku, ya diriku semisal bisa saja sih. Semisal bisa baik, saja baik. Diriku akan apa namanya berdinas. Alright, ya. Pokoknya kalau bertemu Nathan ya, kabari aku aja. Oke? Alright. Alright. Sepertinya aku geger otak. Marshall dan Chief Ogla itu kita pergi bersama. Benar, bicara tuh semalam. Jadi kalian sudah ada sudah ada rekening sendiri kalian itu. I see. Nah, jadi teknisnya sepertinya itu nanti akan langsung kau urus sendiri. Halo, Koko. Itu akan langsung dari Chief Ogla, kalau saya tidak salah. Hai, hai, hai. Apa kabar? Boleh. Apa kabar? Halo, Koko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bantu coba ke. How are you? Selamat tidak berjumpa. Menyurati Chief Oda kah? Chief Ogla. Ini pada sariawan semua Rona Meki. Weka Weka, kenapa? Kenapa Weka Weka? Masih buku. Kamu kenapa jadi hidup? Siapa? Saya? Kenapa nih orang-orang? Oh, Meki. Sariawan. Kayaknya New Austin mau bikin pergerakan. Seru banget ber-RP. New Austin, New Empire. Makanya sini main RDR. Lebih enak RDR, sumpah. Aku aja jadi kecanduan RDR. Bentar. Aku sudah membaca surat darimu. Oh, iya kah? Iya. Maaf aku baru terbangun. Tadi dipukulin. Iya. Tadi dirimu terbangun di salon langsung mendati bertemu denganmu langsung ini. Ada perampokan. Iya. Kangen berkuda. Biasanya apa yang kutulis sudah sampai bukan? Oh, udah pernah berkuda juga dirimu. Iya, iya. Maaf ya aku belum sempat membalasnya. Nah, it's okay. Saya tadi no problem. Ini aku masih mengurusi gaji dokter. Astaga, mentang-mentang dokter ini. Sebelum kamu di RDR, aku sudah duluan. Oh iya, aku kira kamu ini loh, apa namanya, cuma di GTA kayaknya kan terakhir kan. Ditertipkan ya. Kota mana ya kamu terakhir kok? Jadi, oh my god, tolong saya. Dulu main di mana? Ih, ayo, berkuda lagi, Koko. Andi, Mr. Jess. Howdy. Yes. Tom, terjatuh dari kuda. Dicariin Sabin, Tom. Bagaimana? Kok Alfonso masih bertugas? Di sheriff. Enggak dia enggak tugas dia. Sheriff. Oh. Dia namanya Pak kamu, Tomaso. Diriku pangling. Enggak apa dong bagus. Kalian dari mana ini? Kuda lagi. Ayo. Iya, ya, Suki. Terima kasih ya, Suki. Terima kasih ya, Suki. Entar aja lagi. Oh. Kupikir kau Komat Kamit sedang membaca mantra. Komat Kamit. Dengan segelas air lalu. Ya, itu. Sudah. Sampai obatnya selesai bekerja. Bagaimana Marshall? I think Blackwater kayaknya belum. Oh iya. Yang Blackwater belum Marshall. Itu barusan Navier kah? Udah kejual PC-nya? Hah? Seriusan? Lagi sibuk menata rumah baru. Hehe. Itu yang wah. Oh benar itu Javier. Iya kah? Nah, aku baru malah ini beli PC. Kemarin kan pakai laptop. Ini baru beli PC aku. Makanya lagi ngiseng streaming. Tuan Jis. Alright. Seperti Bu lagi sibuk ya. Apa? Saya malas. Tidak. Iya. Dia sedang saya tidak sibuk sih. Ada ya. Berbicara iya, ngobrol biasa saja. Sih, Chief? Boleh. Oh, oke. Okay. Baiklah, saya akan menunggu sepertinya. Ada apa nih? Mas Undi, samper saja. Astagfirullahaladzim. Ini saya takut mengganggu polisi. Yes. Nah, ini dia. Apa? Bagaimana, senior? Selamat malam. Udah bosan ya, bermain ini game PC. Memiliki keperluan. Okay. Sama ini mau Ace. Iya, bagaimana? Saya ini belum saya tahu tapi saya belum berbicara. Bagaimana aku, Ace? Aku sih bosan sih, apalagi GTA. GTA tuh udah bosan banget sebenarnya. Tapi pakai taruhan. Makanya pakai ini lagi apa ya? Iklan. Lagi duit ini. Kenapa?
ininya main RDR. Tapi udah lumayan bosen juga sih. Tapi enggak sebosen GTA. Tapi nggak tahu ya kalau misalkan iya dirimu memiliki PHC dan konten kuda. Oh ada dirimu mau berapa? Ayo kita ke bang. Ini bang. Alright, mungkin 55 kah? Boleh, ayo kita ambil ke sana. Alright, diriku ambil kuda. Potennya 5. Berapa saja silahkan. Soalnya kalau poten hanya sedikit sih. Nah, silahkan diatur saja. Oke, okay, mungkin 2 dulu bagaimana? Oke, okay. Ten apa itu? Kuda kah? Iya, poten kuda. Soalnya Mr. Dell hanya memberikan 10. Oh, oke. Okay. Kena berapa raket PC? Kena berapa? Itu maksudnya sama monitor apa berapa? Kalau sama monitor... Pokoknya kalau... Ya, pokoknya paket lengkap lah ya. Sama... Apa? UPS aja. UPS, monitor, terus sama ininya. Kayaknya berapa? 20? Monitor 3,5. Isinya 14. Siapa nih? Hah? Bunzu. Ini bukan pagi, bukan bungju. Bungju. Bungju, merci beaucoup. Nah ini, bonsoir. Buenos dia. We'll give you the paper. Buena dia, per favor. That's the paper. Iya, semua berikut monitor ya. 20, maybe. Right. Soalnya ini belum ini juga. Saya taruh bawah ya. Belum, right. Masih harus nambah-nambah juga. Vamos. Buena dia. Thank you. Gracias, dong. Itu ya. Terima kasih. Gracias. Kalau PC-nya aja sih hampir 15. Aduh. Let's go. Lumayan juga ya harga raketnya. Iya, begitulah. Ah, finally diriku melihatmu berkuda. Ah, ya biasanya saya ini ya, sedikit lelah untuk berkuda. Bukan sedikit lelah sih, memang. Kebanyakannya saya... Ini kuda siapa? Kudamu? Kudaku. Oh iya, saya lupa. Yang mahal tuh apanya ya? Aku juga bingung, ini mahal apanya. Tapi kau bilang oke. Pennya. Ini gimana? Gak tahu sih yang mahal bilang apanya siapa? Ya? Itu raket sendiri mana? Atau minta tolong kawan. Itu bikin ngeraket di tempat komputer gitu. Aslinya tuh budgetnya tuh gak mau yang banyak-banyak kan. Maksudnya kayak, ya yang penting inilah bisa streaming gitu. Terus malah membengkak. Saya mau berbicara sesuatu. Kemarin itu cuma 12 sekian. Tapi tuh aku kayak pengen kayak gini, pengen kayak gitu. Jadinya tuh di-upgrade gitu. Kayak motherboardnya yang harusnya harga berapa. Karena aku pengen, gak tau ya, aku tuh gak paham kan. Terus aku minta yang warna isinya tuh bisa diganti-ganti sesuai seenak jidat kita lah. Terus motherboardnya diganti yang lebih ini, nggak tahu lah, yang lebih ini katanya supaya bisa diganti. Terus fan-nya juga nggak tahu lah, mungkin mahal di fan-nya. Jujur ini tuh kayak berat banget. Fan-nya satu apa? Biji fan 200.000, nggak tahu deh, itu normal ya. Ini belum nambah lagi, mau aku tambah berapa lagi ya? 1, 2, 3 lagi fan-nya. Oh, kalau mau murah harga spek bagus, enak raket sama mang, kawan. Mang, satu mang. Ayai. Gak punya temen yang bisa ngerakit masalahnya. Gitu. Silakan. Oh iya, saya sama Masda. Anda tadi jualan apa? Roti bantal? Paksa. Cakwe? Jual. Beli tempat itu aja. Saya kirain roti balok. Roti balok. Yang di Valentine tadi gimana? Kabur. Kabur semua? Iya. Yang di Blackwater. Mau naik siapa? Saya ditinggalin. Halo. Apa?
Sama siapa? Kamu sendirian. Loh, ya enggak tahu. Kok saya jadi ikut-ikutan seperti itu? Terakhir aku sih upgrade plus dihitung sama rakyat awal cuma habis 12. 12 itu apa? RTX berapa? Oh, PGA-nya. Sombong. Oh, sombong. Aku ini cuma 30-60. Kepong. Oh, mungkin gara-gara kepong. Ini ya. Gara-gara aku mintanya kan semuanya putih. Jadi mungkin lebih mahal di situnya enggak sih? Terus ini kabel-kabelnya juga belum diganti putih gitu loh. Tahu betul. Ini jadi rapat tidak? Lontong. Lontong. Dan mungkin Marshall-nya geledek lewat. Gitu. Tolong. Karena kemarin tuh cepet-cepet kan pas imlek. Ya, udah semalam ini. Cepet-cepet pengen make. Jadi kayak ya udahlah nanti aja itu kan kayak kabel. Terus nambah fan lagi. Harus nunggu lagi, males. Lagi ngobrol. Mana pojokan? Itu depan, depan kamu. Cuma mana pojoknya coba? Pojok. Pojok pintu. Enggak pakai RTX, RTX dong cukup kalau aku sih. Oh iya. Ada tuan. Berapa seri, ini, 1000 berapa? Masih ini ada Lautin. Kasus. Oh iya, masih mahal. Tapi mahal enggak sih kalau 12 gitu yang RTX? Yang tidak punya uang. Ini aku kemarin juga bisa 12 juta RTX, kerja. Tapi kalau ya iya. Fan-nya mungkin ya yang biasa. Terus ya motherboardnya juga yang astaga. Yang pakai seri-seri kemarin oh, mungkin yang nggak begitu. Oke, dia tidur. Inilah. Ya iya, Pak Ari, terima kasih ya. Mungkin sebentar lagi kenapa, tuan? Sini si Mr. Larry. Kenapa? Kolonel, maaf. Apa, saya manggil-manggil aja. Oh, iya, maaf ya. Biar kamu tidak melamun, panggil aja. Iya, saya melamun, memikirkan. Apa? Mikirin itu kekasih saya yang di sana yang tampan sekali. Berikut tadi pacarnya yang marah-marah. Dia jago bro malah pergi. Apa sih? Kemarin apa sih? Itu jadi mau denger saya dan Jess bertengkar karena kuda tidak? Samsu. Itu saya cuma dengernya pas gara cuman saya yang bawa. Iya. Dari pandanganmu paling harus harga di rumahan PC dong. Namanya juga pasangan ya. Kedepannya tim superior ini. Wadah ini ya. Namanya apa? Namanya juga pasangan. Tadi kan mau up lagi ke RTX cuma mikir-mikir sayang uang iya mending buat rumah. Boleh. Aku juga kemarin mau pasangan. Nabung. Hey, Ashley, siapa ini? Siapa? Claire. Iya, Claire. Wah, kamu tadi ingat ya, parah banget. Enggak, saya aduh, rambutnya sama. Maaf ya. Memangnya iya ya? Iya, rambut potongannya tuh ini jadi, sama pendek gitu. Kemarin sudah sih kabar. Kemarin juga nyus sebenarnya buat. Cuma kita tinggal apa sih nama-nama buat nikah tapi kayak adalah bikin PC dulu aja. Itu saya sudah belum. Moser. Oh iya, dia. Karena pikiranku udah pada aku sih mending dananya betul. Ya, silakan. Anda cepat sekali pergi kemari. Saya mau beli moser. Kenapa memang? Jadi terakhir saya lihat Anda di Blackwater. Ya lalu kan saya naik kuda kemari. Ini tuan siapa ini? Berbicara Mister malah ada. Maaf, sorry. Enggak sopan nih orang. BTW akhir tahun nikah ya. Iya, rencananya sih begitu ya. But let's see lah. Ya. Banyak ini itu ya. Ya, ya harus sabar sih. Doakan saja semoga lancar-lancar. Udah siap ke bank deh sekalian. Karena ya banyak ininya. Banyak ininya, ini anunya. Kalau mau nikah itu. Cuma apa ya, sebenarnya saya rada khawatir juga sih. Kurang-kurangin upgrade PC ya. Nah itu tadi, itu dia. Ini makanya aku kayak stop dulu ini. Dan Blackwater tuh setelah mereka pergi tidak ada laporan ini lagi sih. Aku stop dulu nambahin pennya, stop dulu apa kabel. Soalnya nanti kalau udah ganti kabel terus nambah fan gitu-gitu terus nanti mikir lagi apa lagi yang belum ya gitu. Saya beli dulu deh kalau gitu. Kemarin tuh mau beli monitor lagi kan tapi kayak adalah tahan dulu. Teman-teman juga udah
teman-teman tuh udah nyaranin kayak beli monitor lagi gitu, tapi aduh harus ditahan sih kayak gitu. Boncos, kalau enggak boncos. Mending nikah dulu. Bener dah, urusan upgrade PC ya abis nikah. Nah iya itu. Nah kalau abis nikah dapat angpau kan. Nah dapat angpau. Kayaknya ini udahlah gini dulu aja. Kemarin itu malah kata si cowokku itu sekalian aja 40-60. Tapi kayak enggak. Nanti malah ini lagi, tambah banyak. Ya udahlah, pakai 360-60 aja. Biar bisa nabung. Biar uangnya bisa ditabung buat nikah. Pengennya sih gitu, tapi lihatlah. Nyewa baju nikah aja tuh astaga mahal loh. Sumpah. Aku kayak apa ya? Ya namanya pasangan muda. Apa ya? Pengennya tuh yang simpel. Tapi orang tua pengennya yang mewah, acara. So tahu kan ini ya. Permainan lama. Ini kalau acara gitu pasti kan aduh uang silit Marshall. Astaga, itu apa? Pasti kan habisnya banyak. Sedangkan kalau aku sih pengen yang mending buat honeymoon, buat jalan-jalan gitu daripada buat acara. Jangan kelamaan loh. Iya, pengennya gitu. Pengennya kayak intimate wedding aja sih. Sus. Tapi kalau orang tua pengennya acara. Padahal kan uangnya buat jalan-jalan, buat disimpan. Enak ya. Siapa tahu ini dapat 40-90. Enggak lah. Tapi kalau udah nikah paling ngegame-nya udah mulai permisi, berkurang. Tuan Marshall dan Nona Hana, saya ingin jujur. Marshall saya hamil. Hah? Sama siapa? Sama siapa? Kok? Bapaknya siapa Maki? Siapa bapaknya? Bapaknya. Aku bingung, aku harus senang apa gimana ya? Rian the Massive. Apa? Bapaknya. Soalnya kemarin Rian bapaknya ngomong sama saya suka sama Meki. Bapaknya. Oh Mateo. Hah? Mateo. Emang siapa dia? Emang Mateo suka dengan wanita kah? Setahu saya dia suka dengan laki-laki. Dia suka sama dua-duanya. Konsep anyway. Nikah. Kok okay. Saya dipukul? Tadi itu hanya dia. Maaf. Kok saya dipukul? Maaf Kram, konsep Kram juga. Nikahnya udah kepikiran kan? Kalau aku sih udah. Tadi itu hanya dare. Oke, okay. It's just a fake. Dare Craig bukan. Aku juga mau bilang sebenarnya aku oh enggak. Oke, okay, dare. Oh my god. Apa? Mam, Nona Hana? Apa? Hah? Oh. Konsep nikahnya sih udah. Pengennya tuh apa ya? Pengennya tuh kayak intimate wedding yang apa namanya kayak dinner gitu loh, kayak ada di fine dining mana Marshall, tapi di belakang dekor tetap, tapi bukan yang acara yang gede yang ada joget-jogetnya apa dancer-dancernya terus kayak gitu instan. Lebih sukanya tuh masih bisa protes, lebih sukanya tuh yang kayak yeah, batu. Nanti pakai kayak musik jazz gitu loh, live music gitu, bukan yang sampai acara-acara gede nggak suka, kayak apa ya, kayak bukan gimana ya, kayak berlebihan aja, suka yang santai chill, yang nggak begitu formal, ya terus yang ya gitulah karena aku suka musik jazz jadi sukanya ya gitu lah, sambil makan tuh sambil ada musik jazznya gitu, lebih suka kayak gitu sih. Yang dekornya tuh serba putih terus mejanya yang panjang.
terus tengah-tengahnya ada bunga-bunganya gitu. Gak mau yang sampai apa gede-gede ada dancernya, aduh gak suka. Okay. Takut capek ya nanti kelamaan acaranya. 1, 2, 3 Aku gak punya kode pos dia lah. Gue tangkap dia, brengsek. Mas apa? Oke, saya menang. Yes. Truth or dare? Dare. Dare. Tembak dia, bukan dare kayak itu, bodoh. Dare. Coba bilang ke Tuan Ace. Bilang seperti ini. Bilang selamat malam Tuan. Kalau saya meminta kode pos tuh. Halo Der. Ada yang marah. Dengan little bit bitchy, bitches, bitchy. Coba kata-katanya seperti apa tadi, ulang. Coba ulang kata-katanya tadi. Enak, Ler. Permisi Tuan. Permisi Tuan. Tuan Ace. Bolehkah gitu? Bolehkah diriku meminta kode pos? Apakah kamu marah jika kau mengirimkanmu surat? Sakit. Kalian lihat-lihat ya. Saya akan mendekat juga. Saya mau mendengar. Agak teriak. Ya betul. Oke, berarti anjing dernya kayak gini, cowok. SOTR ya. Speak on the road. Narasumbernya Tuan Ong. Cepat, Nona. Cepat. Permisi Tuan S. Iya. Yeah. Bolehkah saya minta kode pos Tuan? 1289, Nona. Dan apakah tidak masalah jika saya mengirimi Anda surat? Ini sebelumnya ada yang marah. Apakah ada yang marah? Ini Anda di sini. Tidak terasa di sini. Nona, sekali sepir seperti ini loh. Will you marry me? Aduh. Ya. Aku mati dah. Anak-anak mati. Sudah kan? Udah ya. Oke, good. Keren. Meninggal, Pak Kamil. Sebelah baru gituin nih. Baru minta kode pos langsung Kamil. Wah, astagfirullah saya papain. Pegang tangan dikit. Oke, sama kayak diri Bu. Dia dengar suaramu aja. Keren sekali, Mr. S. Harus tanggung jawab, S. Mr. S. Tanggung jawab, S. Wah, ditanggung jawab. Oh my god. Oh. Berarti benar kata mama saya, kalau setuhan tangan atau mata laki-laki iya. Itu hamil. Langsung hamil. Oh my god. Ini berita baru ini. Ini wow. Oh, kaget. Kaget. Wah, kaget. Jangan begitu, jangan bercanda, yang itu udah mau turun orangnya. Iya, sebenernya sih. Terusin. Sekali ini saya harus gampar sih, pelajar. Berhenti. Terusin. Aduh. Dah. Tidak berhenti. Oke. Oke. Kita lanjut lagi. Lanjut lagi. Ih, seru, saya pengen ikut deh. Iya. Tapi saya sekali aja boleh nggak ikutnya? Oh, kita ajak ini. Rey, Tuan Del. Dia merasa. Kalian sedang tidak ngapa-ngapain kan? Mungkin lagi tidak sih itu karena dia saya mau nggak boleh karena kalian sudah berada di sini, kalian wajib ikut RPS karena sering kali dibully dan dikatakan rock paper scissor paper itu bukan rock paper scissor rock paper suicide nggak paper aja sih jeng batu merica rock paper scissor rock paper suicide paper prepare pepet ya yang kalah harus truth or dare. Jadi gimana tadi Mr. Del obrolan kah? Kesel. Oke. Nah, sudah di sini wajib ikut. Jadi bagaimana? Kita lagi ngerompi cowok, jadi maaf. Boys time. Ya udah kalian batu gunting kertas coba. Tulen saya lagi di sini. Tulen enggak bawa. Habis.
Lagi-lagi. Meki, ayo. Ya, ayo. Betul, menghina sekali ya. Kita di sini aja deh. Ada saya sekali aja ya, tapi. Henry deh kayaknya. Boleh. Ayo, okay. RPS. Caranya? Tadi ada Henry tidak sih? Tangan saya RPS. Saya lemas. Tidak ada. Oke. Okay. Saya itu ya. Aduh, sudah tidak ada tampaknya. Apakah sudah siap? Oke, oke. Dari sudut kiri. Oke. Okay. Siap. Sudut kiri sudah siap. Aduh, saya pengen ngumpul. Kupikir. Satu, dua, tiga. Let's go. Oke. Saya menang. Apa itu? Seri. Apa? Yang menang. Cari batu-batu. Eh, liatin ya. Itu Winona. Ayo. Oke. Langsung. Satu, dua, tiga. Mulai. Ha! Yes! Wah, ya. Ya. Emang jago Miki. Saya. Milih apa sih? Miki menang. Mau saya, truth or dare? Saya truth. Karena dari tadi dare terus yang saya lihat. Saya suka yang dare sih. Apa ya? Apa ya? Tidak menantang. Biar saya lihat sekeliling dulu. Ya makanya itu saya mau ikut sekali. Bilang ke Tuan S. Kok itu kan dare sih, truth. Jangan S, oh, itu iya. Yang bengut. Kan truth ya, oh, truth. Iya, truth. Katanya iya. Asli. Truth. Apa ya, truth? Oh iya. Truth. Aduh, apa ya? Oh. Apa? Yes, Marshall. Tidak. Ya, enggak ada nih. Dirimu sebelum ya, baik. Dirimu menaksir Tuan Jess itu apakah sedari masih bersama Tuan Larry atau sesudah? Damn. Sebelum dengan Larry pertama saya berlabuh di Ellen Woods. Dia adalah orang pertama yang saya temui. Jess, Jess. Tuan Jess. Tuan Jess. Jess, kau perlu mendengar ini. Mari nona. Apa ini? Dengarkan. Ah, sudah ulang. Dia tahu. Ulang. Kan pertanyaannya ulang. Kan, ayo, kan pertanyakan. Coba. Meki. Meki. Terusnya, sabar anjing, saya nafas dulu untuk ngomong. Iya, sabar anjing. Oke. Okay. Tenang, chill. Tuan Edna Valeri. Dirimu. Bentar, ini ada yang manggil. Bentar. Gimana, Chief? Tuan Jess. Suara saya enggak ada ya? Ada. Ada. Iya, pokoknya Meki bertanya. Bentar, Tuan Del. Iya. Oh, iya, deh. Gimana, Meki? Dirimu sebelum menaksir dengan Tuan Jess itu apakah di saat sedang bersama masih bersama Tuan Larry atau sesudah. Bagaimana? Sudah. Ya, atau sesudah. Dan saya menjawab sebelum bersama Mr. Larry, saya sudah menaksir dengan Tuan Jess. Bahkan hari pertama saya berlabuh, saya sudah jatuh cinta kepada Mr. Jess karena sikapnya dia. Tapi Tapi Mr. Jess itu dulu dia cuek, jadi dia mendekati saya Mr. Larry, jadi ya sudah. Aduh, aku jadi pengen malu aku ini. Aku juga mau. Aduh, duh. Ayo, belut ngeseng. Nona, Nona. Oh, ini dari Jerman ini. Itu bahasa pedalaman Jerman. Saya sakit ya. Oh iya, apa tadi? Ngeseng, ngesot. Ngeseng. Ngeseng. Aduh. Jadi malu ini. Kenapa? Tidak apa-apa. Kasian itu kan Tuan Jess hidungnya kembang-kembes. Ini pada kemana ya? Dirimu sudah tahu. Iya benar-benar saya sudah tahu itu. Ini pada kemana? Ada. Di sekitar kita. Di sekitar kita. Sopi. Wah, kau berhalusinasi sepertinya. Astaga, siapa ini? Bentar, saya juga pun berkumpul. Apa yang tadi? Tidak tahu. Tidak ada suaranya. Tidak ada suaranya? Oh. Hah? Hah? Sepertinya berkumpul, hah? Teman-teman. Berkumpul di mana? Berkumpul mana? Di mana? Mm-hmm. Berkumpul di mana? Saya juga punya. Apalagi Oto? Di belakang sini, tuan-tuan. Perhatian. Di rumah itu tidak. Atau nanti saja menyusul. Oke, baik. Apa? Tolong saya kekunci, tolong.
tolong. Sabar, sabar, sabar. Daripada tolong, saya pukul. Tuan, tolong. Yeay. Ini beli tadi. Oh my god. Eh, maaf, Chief. Kok masuk? Yang tidak ya, kumpul apa. Akan kita pukul baru dipenjarakan. Depan Jawa. Eh, belum makan dulu deh. Bentar. Baris-baris memanjang aja ke belakang. Balik. Sorry, Koster. Saya ngerasa hari ini saya ngomong kayak nggak didengar gitu ya. Ada Chief, ada Chief. Chief, ada, iya Tuan. Enggak, kayak suara saya ada atau enggak gitu sebenarnya? Ada, Chief. Ada, Tuan De. Emang agak acuh, Tuan. Diriku selalu mendengarmu, Chief. Iya, dia geter-geter. Ini Sundra Kompos kenapa di belakang, di sini? Saudara Modok, di kanannya itu, Tuan. Di depan aja, Tuan. Koster, di depanku, Koster. Ah, diriku di mana? Ini, kan? Lancang depan, gerak. Ya belum mulai. Oke, okay, baik. Dirapikan dulu barisan kalian. Ke belakang. Kalian. Iya. Lurusin. Ya lurus, Bang. Oke, okay, baiklah. Semuanya mungkin karena sudah memakan waktu lama juga daripada kita tetap menunggu, maka akan kita mulai pertemuan untuk Barlowman penjaga di Allenwood malam ini. Semuanya bisa dalam posisi siap. Alright. Siap 36. Siap. Komar. Komar. Oke. Okay. Baiklah. Di sini saya memanggil anggota dari seluruh Guardian memang. Karena biasanya itu kan kita mengadakan rapat hanya kepala atau perwakilannya saja. Tapi di sini mungkin diriku ingin mengundang semuanya juga. Karena juga sekalian bisa lebih mengenal anggota-anggota baru kalian. Mungkin rapat seperti ini ada baiknya jika diadakan sebulan sekali. Versi lengkap seperti ini. Karena pasti banyak yang tidur kalau rapat kayak gini. Untuk melihat wajah-wajah baru. Dan untuk pertemuan kali ini. Masih ada summit belum? Aku persingkat saja. Karena sudah larut. Ada beberapa hal yang ingin ku bahas. Dari kalian, dari kita semuanya. Yang pertama itu mengenai sistem pangkat atau ranking. Yang dimana kalian sudah tahu sendiri, kalian para guardian, para longman, sheriff, polis, dan para warrior, punya pangkat tersendiri. Karena pemimpinnya itu adalah kalau polisi chief, sheriff ya kepala sheriff, warrior berarti war chief. Ya silakan lari, ikut berbaris. Selamat datang. Yes sir. Hanya saja pada saat. Ya silakan. Kita tunggu sebentar. Right. Biar yang lain juga ikut yang di depan. Right, sir.
sudah lengkap dari West Elizabeth? Sir. Yes, Marshal. Oke, kita lanjut pembahasan mengenai ranking. Ini adalah pembahasan utama di malam ini. Sepertinya sudah kita bahas pada rapat beberapa bulan yang lalu pada saat di Quaker Cove, kita sudah menyetujui dan juga sepakat untuk sistem ranking ini kita rubah kembali berdasarkan hasil meeting pada saat itu. Jadi sebenarnya ingin kupertegas juga kepada kita semuanya, karena belakangan ini banyak sekali yang salah mengidentifikasi atasannya ataupun rekannya dengan pangkat-pangkat yang entah itu diadakan ataupun kurangnya informasi saat kita terakhir kali meeting. Bisa kita mulai dari kepolisian dulu mungkin. Kendel, untuk yes, sistem ranking di kepolisian ada apa saja? Silakan disebutkan. Yes, untuk kepolisian paling tertinggi itu ada Chief of Police. Lalu yang kedua ada Assistant Chief of Police. Yang ketiga ada Sergeant. Dan yang keempat itu Officer Marshal. Baik, berarti ada empat sistem ranking. Beda mungkin, Chief. Kalau di Blackwater, bagaimana, Larry? Kalau di Blackwater itu ada Chief of Police, Assistant Chief of Police, lalu ada lalu kami memiliki jabatan administratif itu untuk bendahara, begitu Marshal. Lalu di bawahnya ada Senior Officer, lalu ada Officer, Cadet, dan Red Long. Itu mungkin versi lengkapnya gitu, Larry. Yes, sir. Mungkin versi simpelnya seperti tadi Tuan Dylan. Ya, yeah, ya. Yeah. Utarakan. Tapi intinya sama saja. Ya, itu kan ada Chief of Police, lalu sebagai wakilnya itu adalah Assistant Chief, lalu Sergeant, dan terakhir adalah Officer. Dan untuk ranking tambahan seperti apa namanya, Red Along, itu kan memang di setiap region ada. Kita percobaan untuk menilai kualitas dari setiap orang yang ingin kita rekrut untuk menjadikan dia sebagai rekan kita nantinya. Abis ini off berarti kali ya? Lalu untuk Sheriff. Lalu Sheriff, apakah di sini ada Tuan Alan? Tidak, Marshal. Tidak ada ya? Diwakilkan sama siapa? Alfonso ada tidak? Tidak ada juga. Tidak ada juga? Iya. Sudah mungkin yang paling senior, Komar. Bisa disebutkan mungkin pangkatnya apa saja dari Sheriff? Untuk di New Austin, itu yang tertinggi Head Guardian disebut Kolonel. Untuk wakilnya disebut Kapten, lalu di bawahnya baru ada para deputi. Dan lalu ada Red Long yang masih dipantau oleh para deputi atau langsung oleh Kapten atau Kolonel. Kalau di New Hanover bagaimana, Tuan Ray, Sheriff? Untuk di New Hanover itu ada Sheriff, ada Wakil Sheriff, ada Kapten, ada Deputi Senior, dan ada Deputi Marshal. Oke. Okay. Karena ini ada dua perbedaannya.
sebenarnya begini. Waktu itu kita sudah menyamakan juga pada saat rapat di Kuiperkov. Cuma karena perwakilan dari Neosir ini tidak ada ya. Mungkin ada Alan waktu itu tapi tidak bisa apa ya, mengikuti dengan baik karena dia terlalu pusing, seingat saya. Jadi mungkin kita luruskan di sini. Pangkat yang seperti Tuan Ray tadi bilang sudah benar tingkatannya. Jadi tadi ada kepala sheriff, lalu ada wakilnya. Dan wakilnya ini bisa disebut dengan deputy sheriff ataupun wakil sheriff. Ada dua bahasa di situ. Tapi intinya sama saja. Lalu ketiga ada kapten. Andre. Tuan Ray? Yes, Sir Marshal, Kapten. Kapten. Lalu mungkin paling akhir apa tadi? Deputi senior. Deputi senior baru deputi. Iya benar Marshal. Ada lima. Untuk Red Long disebutnya apa di sana? Untuk Red Long itu Red Long Mas, tanpa tanda pangkat. Baik baik. Mungkin di sini intinya saya ada empat tingkatan juga, cuman kan untuk yang deputi ini ada yang seniornya, jadi yang senior ini yang sudah berpengalaman, kalau yang deputi ini kan baru diangkat biasanya. Nah, saya ingin di New Austin begitu juga, karena kan sistemnya ini sheriff, maka akan dimakan juga supaya tidak ada perbedaan dan tidak ada apa ya, perseteruan nantinya akan datang. Jadi mungkin kalian bisa memanggil yang paling atas itu sheriff, lalu wakilnya adalah deputi sheriff atau wakil sheriff, lalu ada kapten, yang terakhir ada deputi. Deputi ini bisa jadi deputi atau officer biasa, tapi intinya sama saja. Bisa dimengerti? Ya, mengerti. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Jadi next time saya tidak ingin dengar ada salah-salah lagi untuk pemanggilan pangkat seperti kolonel yang tidak ada di keputusan. Jam berapa sih? Jam 12. Baru jam 12 sudah kayak ya. Oke, untuk ranking mungkin aja sudah jelas. Loud and clear. Lalu siap jelas. Good. Next kita akan bahas mengenai Marcel, izin Marcel, untuk Ambarino mungkin belum. Oh iya, Ambarino itu kalau tidak salah hanya ada dua. Dia kan memang sistemnya beda dengan kita. Karena ada budaya sendiri yang harus dijaga di sana. Di satu hanya ada War Chief, ya, Saudara Modok. Iya, Kak. Lalu ada wakilnya langsung di sana, Warrior. Ada tiga ya berarti ya? Ini usah di maaf, ada empat. Masya. Ada empat. Iya, Kak. Bisa disebutkan mungkin ada kepala suku, ada wakil kepala suku, ada war chief dan warrior marshal. Baik, berarti seperti itu tuan-tuan jika diambarin. Mungkin nanti bisa dibiasakan untuk memanggil izin seperti itu. Marshal Guiana, Tuan Larry. Izin, aku akan melepas tiga anggotaku untuk merespon Rhodes, if you don't mind. Alright, tiga orang. Saya juga deh. Go ahead, Mr. Jeff. Dua aja. Alright. Jack and Jax. Tuan Joy bisa membantu yang lain? Izin, boleh. Yes. Yes, silakan Tuan Joy. Mr. Komar, mungkin dua anggotamu? Boleh. Siapa? Dua orang? Yang mau ikut? Ya udah ini aja, Mas Jawa sama Oto ya. Boleh. Alright. Hey, Oto. Lu mau ngomong aja deh, Oto ngelamun. Sudah. Ngelamun deh sama Claire aja. Oke, kita lanjut. Tuan-tuan. Lalu akan dibahas mengenai masalah fluid, karena kemarin
menurutku itu sudah banyak juga orang yang merasa kalau perlu ini tidak sepenting dulu. Jadi banyak orang yang menghiraukan tiupan-tiupan peluit ini. Jadi mereka tuh menganggap kalau misalkan ada suara peluit di kuping mereka itu seperti gangguan, bukan seperti tanda-tanda bahaya atau sebuah tanda yang sangat urgent. Jadi di sini sebenarnya saya ingin mendisiplinkan kalian untuk masalah peluit ini. Jangan terlalu sering atau mengentengkan meniup peluit kalau bisa. Kita jadikan peluit ini sebagai sebuah apa ya, suara yang sangat sakral. Jadi kalau misalkan udah suara peluit keluar, kita tiup peluit itu, berarti orang-orang itu sudah sadar kalau misalkan yang terjadi selanjutnya adalah hal yang tidak biasa. Jadi urgensinya yang harus kita tingkatkan dari peluit ini. Karena dari yang kemarin-kemarin yang sudah-sudah pun, kalau misalkan kalian minum peluit, orang juga banyak yang tidak menghiraukannya. Itu mungkin alasannya karena terlalu sering digunakan untuk peluit itu. Jadi kan sebelumnya emang masalah peluit ini boleh kalian tiup. Tapi sebelum kalian tiup itu sebiasanya itu ada briefingnya dulu untuk apa. Misalkan ada suatu kasus perampokan, situ akan terjadi pengejaran atau fase pengejaran. Tidak perlu kalian mulai menembak untuk menandai waktu mulai pengejaran. Di situ cukup dengan peluit saja. Itu contohnya. Jadi tidak perlu harus sering sekali digunakan. Misalkan lagi ada perampokan di Bank Saint Denis, terus untuk mengumpulkan orang kalian pakai peluit untuk mencari satu sama lain, untuk mendengar, untuk hanya sekedar mengumpulkan orang saja, itu menurutku tidak perlu. Jadi untuk inisiasi saja peluit itu. Ya, atau mungkin kalian di sini ada yang punya ide atau pendapat mengenai peluit itu sendiri untuk masalah penggunaannya. Untuk penggunaan, menurut saya bisa digunakan oleh tekomen saja sih, Marcel. Karena banyak situasi yang ketika meniup satu, meniup semua gitu. Iya, waktu itu pernah jadi peluit beruntun, jadi meniup satu semua. Yup, semua. Baik. Ada saran yang lain mungkin? Atau pendapat mengenai perkataan Komar tadi? Ada Marcel, izin. Ya, silakan. Betul seperti yang dikatakan Komar, lebih baik yang meniup peluit itu impomen. Tetapi untuk peniupan peluit mungkin ditandai sebagai peringatan terakhir kepada para bandit dalam pengejaran mungkin. Dan biasa kan ada peringatan pertama, peringatan kedua, hingga peringatan terakhir. Atau sampai saat kita ingin melakukan inisiasi untuk menumpukan suspek. Mungkin itu bisa ditiupkan di saat terakhir, Marshall. Tambahan sedikit dari Tuan Del, dan juga saat ada penembakan dari suspek tersebut. Untuk penembakan dari suspek ya, menurutku tidak perlu sih, karena memang ada apa ya, intinya memang sama sih, untuk sebagai inisiasi kepada para kriminal ini sebagai final warning, bukan final warning lagi, untuk penanda kalau misalkan itu udah bukan senegosiasi lagi, jadi fasenya itu berubah. We are steady. Fase pengejaran. Tiba-tiba. Atau. Kalau misalkan mereka udah menembak, itu berarti harusnya kalian pun sebelum mereka menembak harus meniup peluit harusnya. Karena kan fasenya sudah berganti sebelum itu juga. Ya asli dengan tuklon. Nah, ada pendapat yang lain? Tuan Ray apa? Tuan Larry? Saudara Modok?
diriku setuju dengan dirimu, Marsha. Itu saja. Saya ada tambahan, Marsha. Silakan, Tono. Pembatasan dari rank, kalau menurut saya. Dari rank ya? Ya, saya ambil contoh rank di Nyostin. Ya. Kolonel. Oh, kirain dia. Minimal kolonel. Itu kolonel. Sudah tidak ada kolonel. Ngomong sediam. Sheriff. Karena. Ya, sheriff. Itu ya minimal pangkat dia harus sheriff dan dia baru bisa mendapatkan kolonel tersebut. Oke, seperti yang tadi Komar bilang berarti ya. Kalau begini saja. Pastikan sheriff ataupun chief itu ada wakilnya. Jadi mungkin dua ini saja, dua peringkat tersebut yang bisa menggunakan peluit. Bagaimana menurut kalian? Diriku ingin menyanggah, maksudnya. Karena bagaimana? Bahkan diriku atau wakilku kadang. Iya, kok nggak ada gimana ya? Lebih banyak atau lebih luang waktu anggotaku dibandingkan kami. Jadi ketika ada situasi yang memang semestinya layaknya peluit itu digunakan, kurasa akan jadi kendala di lapangan bagi anggota yang lainnya, begitu, yang ketika bertugas. Kurasa ini hanya kesadaran saja sih. Kita tinggal berikan kepada pengertian kepada anggota kita untuk lebih berhati-hati menggunakannya. Tuh. Itu saja persoalan. Jadi setiap orang boleh saja memegang peluit. Atasan sama wakil nggak ada. Tapi terus ketika ada atasannya, gimana? Mereka lebih baik menyimpannya saja. Tapi ketika tidak ada chain of command yang lebih tinggi darinya, dia boleh menggunakannya untuk penanganan kepada suspek. Ya, kembali ke pembahasan yang tadi saya udah ucapkan, yang in charge dan take command itu bisa meniup peluit. Sedangkan yang lain, mungkin ya tidak usah karena takutnya ada peluit beruntun dan lain-lain. Oke. Okay. Berarti secara lapangan saja, mungkin kalian nanti bisa ini coba untuk menjelaskan kembali kepada setiap anggota kalian supaya masalah peluit ini bisa lebih bijak lagi nanti ke depannya. Penggunaannya bisa kalian ulang lagi, jelaskan ulang. Yes, sir. Karena kadang dalam situasi peperangan terpencar begitu, beberapa officer juga meniup peluitnya sehingga mendapatkan backup. Apakah itu diperlukan, Marshal, atau tidak perlu? Diem ya. Tondel, ya Marcel, mungkin kamu bisa membantu Alfonso dulu nih, karena ada situasi penculikan tadi. Oh baik, Marcel. Nah, silahkan kalian pergi dulu. Okay. Sudah. Maaf tadi Tondel, bagaimana? Lemoy mau bantu kah? Apa-apa kok. Juga. Apa sih? Tadi diriku. Gak tahu nih, gimana Alfonso? Kenapa? Tadi saya diculik. Hah? Oh ya, penggunaan peluit ketika dalam situasi orang peperangan yang cukup alot misalnya. Pucuk, kadang itu terpisah beberapa. Lokasinya ada juga dilakai, anggota lawmen itu meniup peluit. Katanya kalau aku tidak memberikan sampai jam 1 malam, mereka akan memburu dan menandakan posisi daripada bandit itu. Dan aku tahu. Siati ada. Terbangun. Gak ada. Apakah itu tapi aku yakin kalau dia bangun bolehkan saja atau bagaimana kira-kira siapa yang menculik dia? Iya betul, lalu diperlukan seharusnya dan yang menculik aku tadi cukup untuk mendengar suara salah satunya adalah Sarah lagi dan di situ juga ada perlengkapan seperti betul teropong. Dia masih tidak ini kah? Yes, sepertinya begitu. Masih belum terima. Bagaimana Mr. Dale? Oke. Okay. Karena
Itu siapa itu di situ? Apa ya, disiplin juga penggunaan. Tuan Alfonso itu siapa? Yang di depan situ? Itu? Tidak tahu. Mereka ya, berarti satu bukan, kali bukan. Saja pemakaiannya ya, maksudnya ketika ada satu kasus. Iya, soto ini kan kita hanya di sebarkan. Kamu betul. Baik. Enggak, kayaknya aku bakal nah, bikin dulu. Ada sebuah kasus spesial yang itu harus mengharuskan. Cuma kalau memberikannya begitu saja. In case, tapi kan kamunya iya, kamunya juga udah ini kan, Mr. Alfonso. Berfungsinya dulu. Udah dilepas. Iya, udah di sini kan Pak. Ini lagi. Untuk nanti adik-adik apa mungkin kita pergi karena ke konsol. Iya mungkin ketika dia udah ingin Kathy, nah baru. Tapi kalau udah kayak gini, dia udah nggak punya Sandra lagi kan? Betul. Tapi kalau aku tidak memberikannya, aku yakin Kathy tidak hanya akan diculik tapi langsung dibunuh. Clear semuanya. Lebih baik kita tangkap sekarang saja orang-orang itu. Yes sir. Dengan cara berbaknya, menggunakan shotgun. Aku ini ada penyergapan. Bagaimana menurut kalian? Bagaimana, Chief? Saya tidak perlu sih, tidak perlu berikan. Karena gimana ya, bukannya kita ragu-ragu Kathy bakal diculik atau gimana. Cuma menurut saya untuk urusannya Kathy nanti, mungkin kita urusnya belakang. Oke, okay, ingin saya bahas. Karena memang kan masalah terakhir. Kathy juga lagi istirahat nih. Belakangan ketika nanti dia dibunuh, maksudnya begitu Mr. Bell? Tidak, maksudnya hasil. Itu kan tidak, mungkin hanya gertakan saja begitu loh. Bagaimana ya? Maksudnya ini bukan gertakan. Bagaimana jika hal ini terjadi kepada Pak Kri ataupun Mr. Jess? Dua pasal tambahan. Apa yang akan kalian lakukan? Jadi kan kamu hanya pendapat kita, hanya pendapat kita. Dan kamu putus putusan kamu kembali lagi kepada Alfonso. Kita ikutin kamu. Untuk tadi kan kamu nanya menurut kita gimana? Itu hanya itu menurut itu, saya. Kalau menurut kamu itu tidak baik ya sudah kita berikan saja. Soalnya ya yang gitu. Menurut kita begitu. Perampokan. Soalnya bagaimana ya kita datang tiba-tiba memberi senjata terus apalah lagi gitu loh. Ketika ada perampokan dan kamu berkata emang ada jaminan kita selamat game, nah itu atau itu yang saya maksud benteng atau fasilitas pemerintah apapun itu yang di luar toko Amin. Dan juga lebih chance lebih baik dari ini. Jika aku tidak memberikan senjatanya general robbery. Lalu yang kedua itu ada baiklah ini dulu Mr. Dan aku buatkan dulu saja aku hanya asis dirimu dirimu ingin melakukan yang ketiga kita ada bank robbery sekarang. Perampokan bank. Baiklah aku bikin dulu 3. Nanti aku kesini lagi. Jadi di sini kita jadikan 3 kategori. Kalau begitu, kalau keputusan di dalam perihal perampokan. Baik, ini. Mr. Dale, selamat berarti saya nunggu ya, kita di sini ya. Baik. Tunggu di sini. Okay. Tapi jika kalian ingin tahu pelakunya di mana, mereka ada di Lakai. Masih menunggu kah? Lakai itu katanya di mana ya? Lagres. Untuk dendanya yang general itu ini mungkin di rumah sisa, atau sisa di rumah waktunya cuma tinggal beberapa ini lagi sih 500. Betul makanya harus cepat ya mungkin terus begitu dan itu sudah oke okay, hati-hati Alfonso ya, saya bagikan tadi Alfonso dari kita cuma kita takutnya memang per masing-masing yes, kalau kita berikan tapi dia nah itu takutnya begitu banyak lewat jurnalis jadi, atau gimana lewat Tuan Jess karena ya, dia sudah kuberikan ya, itu kembali ke masternya nanti sih. Alright di yaudah, sini yaudah, aku siapkan dulu saja kalau gitu mengenai pasal ya, sudah kalau gitu kalau tidak bisa berpikir gitu, kita tunggu di sini nanti jadi mau kabari diriku baiklah no Markel mungkin tidak ada Mas Yang tidak ada Mas Yang hati-hati ya thank you Valerie yeah. Mr. Del Alright kok kalian gak ikut rapat Del tidak ya, tadi ada iya diculik sedikit, ya. Siapa diculik? Hah? Iya siapa diculik? Baiklah kalau gitu diceritain gak apa-apa diculik, lalu iya si pelakunya ini minta di main shotgun mengenai subsidi shotgun 3 buah shot of shotgun jadi subsidi sebelum itu, lalu setiap onsennya dilepas dulu untuk dia akan membuatnya mungkin atau mengambil senjata laras panjang dan satu pucuk lalu ancaman mereka ini ancaman mereka jika 3 pucuk ini tidak diberikan kepada setiap nona kita akan diburu atau di polis dibunuh. Atau dibunuh mungkin astaga
Apa kalian sudah ada identitas ya, pelakunya kah? Salah satunya katanya Sarah. Itu harus katanya Sarah. Laporan. Betul. Oke. Ya, tapi benar Chief Dale yang seperti dirimu pikirkan. Saya juga berpikir begitu. Bagaimana kalau itu hanya gertakan dan kita memberi senjata itu tidak ada ininya. Tidak ada bedanya. Benar, kemungkinan gertakan itu ada, tapi jangan sampai asumsi ini menjadikan kalian menganggap enteng dengan ancaman tersebut, karena kita tidak pernah tahu niat mereka apakah benar-benar dilaksanakan atau tidak. Bisa saja dia tuh hanya memanfaatkan mengatakan seperti itu. Bisa, benar, itu bisa terjadi, tapi jangan membuat kalian menjadi underestimate terhadap ancaman tersebut. Tetap harus diperhatikan, tetap harus ditanggapi dengan serius, karena yaitu tadi kita tidak tahu yang bahwa itu hanya gertakan pun itu kan hanya asumsi kita. Kita tidak tahu apakah mereka memang benar-benar menggertak atau ternyata hanya. Pikirkan jika kita sudah memberi dan ternyata tetap saja kan. Tidak, tetap saja apa? Ya tetap saja Katie, ya itu Katie dia apa-apakan tadi pikiranku dengan Mr. Dale begitu takutnya. Mungkin bisa ini saja, bisa dimintakan pertanggungjawab. Maksudnya bisa diminta jaminannya bahwa ya Katie bisa tidak akan diburu dan lain sebagainya begitu. Jika sewaktu-waktu Katie di ini mungkin dirimu Mr. Dale bisa apa ya? 55 setiap bulannya itu setelah kalian. Ya itulah. Bisa apa? Ya menegaskan mereka gitu yang loh. Yang penting ada catatannya dan itu apa janjinya mereka kalau laporkan ke penanggung jawab kalian. Sampai Katie kenapa-napa? Kan dia itu kembali ke Alfonso karena tadi saya sudah sarankan. Saran saya dan memang jika ingin diberikan dia sudah berikan dulu. Masalah belakang non Katie diculik atau diseret apapun itu mungkin nanti kita beda case ya mungkin ya. Nah, kita sudah sebenarnya memberikan dimana mereka itu aja. Kalau Alfonso itu benar-benar jadi memang mungkin hal itu saya sampaikan. Iya. Mereka lagi, tapi saya curiga ini ada kaitannya kalau ada sarahnya saya kaitannya curiga dengan yang kemarin itu. Iya, sarahnya mungkin belum terima kan? Soalnya tadi saya mendengar ada yang bicara tadi loh, kenapa Alfonso masih bekerja? Dua deputi baru dan satu retelong baru. Iya, tidak masalah itu, karena kan sebenarnya itu adalah misinformasi di pihak mereka. Mas Jawato. Ya, mungkin yang penting kan Marcel sudah memutuskan. Nah sekarang bentuk lalu tindakan ini ya baru ini ada di belakang saya. Disikapi saja. Mereka tidak memberi informasi lain kah di mana runan saya berasal dari Jerman lain-lain dan sebagainya. Saya yang mantan tentara di Lakai. Jerman ya, civil ya. Iya Lakai. Salam Lakai. Semuanya. Oke. Lakai saja deh informasi. Mas Mahdu. Oke. Mungkin ini bisa kita bicarakan setelah rapat mungkin ya. Iya, tidak masalah. Ini saya permisi dulu sebentar ya. Mau mandi dulu aku. Nanti mau ku temani ya. Kapan? Boleh, mau dong. Kapan? Aku takut terlalu larut, mungkin aku juga tidak akan larut-larut juga mungkin. Kayaknya di depan Marshall. Oke. Sebentar lagi mungkin aku akan off duty bagaimana? Boleh, mungkin setelah ini dulu deh. Apa setelah kalian membicarakan mengenai Alfonso dulu, aku mesti ke salon dulu sama ngurus buku dulu sebentar aja. Oke. Tapi sebenarnya mungkin aku tidak akan ikut ke Lakai. Oke. Enggak apa-apa, nanti kau bersama aku saja. Oke. Kita keliling ke yang sana. Kamu juga hati-hati ya. Iya. Nanti di rumah kesini lagi kan? Iya. Aku ke bank dan ke salon mandi dulu di salon. Setelah aku mandi di kubangan itu. Di rumah mandi di kubangan? Tadi kan aku sempat mandi di kubangan karena mengejar waktu. Ternyata malah gatal badanku. Sombong sekali ya, tuan konsil satu ini. Iya. Jaga mulutmu. Ya sudah. Sebentar ya. Hasilnya itu kemarin setelah dimediasikan ditemukan dua belah pihak. Bisa disimpulkan kalau memang dari belum selesai juga kan. Khususnya Alfonso bersalah. Dan juga itu dari penuntut pun juga bersalah juga. Ya, disimpulkan seperti itu.
salahnya interrogator adalah mereka tidak bisa menahan emosi. Karena sering gue bilang juga kepada kalian, bagaimanapun situasinya, kita bisa kesampaian dulu emosi kita. Tugas didahulukan saja sifat, sikap, profesionalisme kita dulu di atas emosi kalian. Karena dampak itu memang apa ya, bisa dibilang tidak secara langsung, tapi meluas dampaknya. Dan dari sisi Sarah sebagai pelapor, itu kesalahan dia memang tidak mau kooperatif, seperti tidak ada rasa takut yang dia punya ketika sudah dibawa ke sini lalu diinterogasi, dan dia tidak punya niatan untuk ingin bekerjasama membantu petugas yang ada di sini. Malah menunjukkan sifat-sifat atau sikap yang agresif. Dan kubilang unsur pun seharusnya juga bisa dikenakan pasal juga hukuman, yaitu assisting crime, karena dia kan sudah terbukti juga membantu orang-orang yang menyandera dan juga avoiding justice karena dia menghindar dan tidak kooptif. Lalu kubilang di situ mungkin secara ini sudah cukup untuk menerima hukuman, karena kan dari proses interogasinya saja itu sudah melewati batas kemanusiaan menurut orang yang ada di sana, menurut kaunsel pun juga begitu. Jadi di sini kan kita juga ada hak asasi manusia yang harus kita jaga juga. Sebenarnya tidak mana-mana kita sebagai penegak hukum kita bisa memperlakukan orang atau kriminal sesuka hati kita. Ada batasannya juga. Jadi kuharapkan kepada kalian juga ketika ingin menginterogasi seseorang pun, kalian juga tahu batasannya itu sampai mana. Memang belum ada peraturan jelas atau prosedur yang bisa kita jadikan teladan atau contoh. Kan memang baru sekali juga kejadian seperti itu di sini kan. Ya betul. Tapi saya percaya dari kalian sendiri sudah punya bayangan dan juga sudah punya rencana. Kalau misalkan ada hal seperti itu lagi, kalian harus tahu akan seperti apa ke depannya. Oke, mengenai hal itu. Oke. Sudah jelas, Tuan Larry? Sudah, Tuan. Baik. Satu lagi tentang ini, Marshal, surat yang kita temukan kemarin. Itu diriku sudah konfirmasi ke seluruh anggotaku bahwa isinya itu bukan komunikasi antar guardian kami, antar anggotaku. Jadi sepertinya mungkin bisa di cross check ke wilayah lain yang bersangkutan dengan apa ya, isi suratnya, Masya Allah. Kemarin itu terakhir megang suratnya siapa ya, Tuan Bogor apa Tuan Ray? Ada nih. Diriku ada nih. Oh, dari Tuan Larry. Mana Mr. Austin? Mr. Right. Austin diberikan right. Ke Marshall. Marshall. Alright. Kalau misalkan anggota dari West Elizabeth tidak ada yang bilang kalau misalkan ini emang tidak ada yang membenarkan kalau misalkan ini surat peringatan dari guardian kepada guardian lainnya. Itu benar kata Larry, kita bisa cross check. Siapa lagi itu? Ke sisi lain. Jadi kalian bisa tanya ke anggota kalian sendiri apakah kalian pernah mengirimkan ke anggota kepolisian Blackwater untuk mengingatkan bahwa pada saat peleburan itu kita lewat jalur sungai berdasarkan suratnya seperti ini.
itu mungkin tuh. Kalian yang belum baca bisa baca dulu. Di surat itu ada kata atau kalimat diperkirakan. Jadi kemungkinan besar itu seperti informasi dari dalam keluar sih Marsha. Karena ada kata-kata perkirakan. Karena biasanya kan kita tidak ada kalimat perkirakan. Pasti. Sudah pasti jalur kita. Yes. Izin baca Marsha. Kemungkinan ada tikus tersesat. Betul sekali. Dan ini umurnya pun tidak sudah dibilang bisa cukup sudah cukup lama. Umur kertasnya ini mungkin sudah semingguan lebih. Ya, mungkin tuh dua kali pengiriman yang lalu. Iya. Dan orang itu meletakkannya di sana mungkin sebagai ya peringatan bahwa memang ada itu tikus. Berarti kalian sudah bisa cross check ke anggota kalian masing-masing ya. Seperti yang kubilang tadi, apakah ada yang mengirim pengiratan seperti itu. Kalau misalkan tidak ada, mungkin nanti akan kita cari tahu lebih lanjut. Tuan Larry. Yes. Yes, sir. Karena dari isi surat itu, kemungkinan orang itu mengikuti track dari Saint Denis menuju checkpoint kami. Iya, betul. Dan isi suratnya itu seperti apa ya? Memperkirakan. Yes. Jadi dia itu posisinya itu seperti sedang menguping, jadi tidak tahu tujuan yang pastinya. Betul. Ya. Yeah. Belum tahu rencana pastinya, hanya sekedar menguping ini. Menurutku seperti itu. Betul. Masalah surat ini sudah jelas semuanya? Sudah jelas. Jelas, Mas. Jelas, sir. Alright. Lalu next, ada yang ingin dibahas lagi kah? Saya mau nanya tentang ini balik maaf ini balik lagi ke pasal. Yeah, untuk denda kan tadi sudah disebutkan. Untuk masa tahanan, Marshal, apakah ada yang berubah atau tidak? Karena ambil contohlah case perampokan General Store. Itu dia misalnya merampok General Store berarti masuk robbery, lalu karena kalau dia menyandar kidnapping, lalu kalau misalnya dia menyerang kita assaulting, berarti ada 3 pasal yang dilanggar oleh dia. Masing-masing pasal kan 30 bulan, berarti total 90. Kalau dari saya pribadi, ketika memang dia sulit kooperatif dan dia di saat diinterogasi pun melawan, saya kasih 90 bulan, tidak ada pengurangan. Tapi kalau dia kooperatif, mau membantu kita, saya beri dia hanya 30 bulan. Ya, untuk masalah pengurungan atau masa tahanan, itu masih sama. Dia termasuk ke kategori major crime. Jadi, masa kurungannya masih sama, 30 bulan. Karena perampokan itu masih termasuk dalam kategori major crime, tidak dimasukkan ke moderate apalagi ke minor crime. Karena berbeda dengan pencurian. Perampokan itu berbeda dengan pencurian. Pencurian itu yang bersangkutan ingin mencuri tanpa ketahuan niatnya. Tapi kalau perampokan, mereka itu levelnya sudah beda. Sudah siap untuk melawan balik ataupun melukai orang yang ada di sana. Entah itu sebagai santa ataupun pemilik toko. Betul. Seperti itu makna kita putuskan untuk jadikan major crime. Karena ini sebuah kejahatan yang berat. Mau apapun itu perampokannya. Dan untuk masa tahanan, seperti yang tadi Kumar bilang, dia akumulasikan. Tapi akumulasikan itu ya, sesuai pasal-pasal yang dilanggar. Kalau misalkan dia tidak operatif, bisa dimasuk juga ke yang tadi evading time ya,
jadi ditambahin lagi seperti kemarin. Tapi balik lagi kepada kita, kalau misalkan kalian sudah merasa di sel itu terlalu lama, di penjara apa namanya, di kantor polisi interogasinya atau mengurusnya terlalu lama, ya mungkin kalian bisa sedikit menguranginya lah, karena kan sudah termasuk termakan waktu juga di sana. Jadi tidak perlu terlalu apa ya, mencari kesalahan mereka sampai sengaja menambah-nambahkan asal. Jadi cukup yang seperti saya bilang dari awal, yang major-majornya saja, yang namanya spesifiknya aja. Sudah jelas di sini? Ya, jelas, Marcel. Oke, bagus kalau kita. Marcel menambahkan untuk pembahasan titik lokasi Marcel mungkin, atau nanti saja Marcel. Iya. Titik lokasi ya, kemarin itu kan yang di Benedict Pond pun sudah ketahuan dengan mereka. Tapi saya pengen tahu kasus yang tadi di Ross itu bagaimana tadi, Tuan Jack, silakan laporan ke Marcel. Kebetulan diriku terkapar dan beristirahat, Tuan. Dia tadi lumayan banyak untuk perampok yang ada di sana. Dia ingin di dalam banknya itu dia ada 5. Lalu dia menginginkan Diman untuk melepaskan hostage-nya itu di tempat yang dia inginkan. Setelah itu Haga logo. Mereka si tiba-tiba Frank mengumpul di satu tempat yang sudah mereka persiapkan seperti itu. Jadi kurang lebih yang diriku lihat ada mungkin 8 orang. Seperti itu, Marcel. Okay. Dan diriku dan yang lain terpisah. Tapi untuk sandera aman. Sandera sudah aman. Iya. Baiklah, yang terpenting itu adalah sandera memang. Tidak ada korban yang berjatuhan. Tuh. Oke, jadi gimana, Tuan Del? Iya, Marcel, untuk lokasi ini apakah kita bahas setelah ini atau di sini saja, Marcel? Karena menurut saya lebih baik hanya kepala saja sih. Baik kalau gitu. Ya, mungkin setelah ini kita akan bahas mengenai rute-rute ini ya, untuk pengiriman. Yes, sir. Ada baiknya memang hanya kepalanya saja sih. Alright, kalau gitu. Oh ya, sebenarnya saya juga pengen bilang sedikit mengenai prosedur. Seperti yang tadi barusan Tuan Jax ceritakan, itu kan di sana sandranya minta dibebaskan di tempat yang mereka inginkan. Tempat yang mereka inginkan itu di mana, Tuan Jax? Anda bisa ingat tadi tidak? Jax? Di daerah Brad Honor dekat Rhodes, ya, pertanian itu. Selatan dari Rhodes, Marcel, berarti. Iya. Selatan dari Rhodes, oke. Sebenarnya begini, kalau masalah penyanderaan itu kan emang ada baiknya kita turuti dulu demandnya dari yang menyandera. Karena kan seperti gue bilang tadi, utamakan keselamatan. Tapi sebenarnya semua itu pun ada batasnya juga. Memang ini apa ya, bisa dilakukan oleh kalian
berdasarkan pengalaman dan juga perasaan kalian juga sih. Jadi ada hunch, yang namanya hunch, jadi persepsi. Kalau misalkan kalian lama itu sudah kalian rasa itu sudah terlalu lama nih, lama sekali nih, ya sudah, kalian mungkin bisa langsung memberhentikan para orang-orang itu dan mungkin bisa pulang, bisa mengancam mereka kembali karena sudah terlalu lama. Mungkin kalian juga bisa, ini sudah terlalu lama lah, kalian sudah bisa menodongkan kembali ke orang-orang tersebut, bilang kalian pengen apa namanya bikin diberhenti gitu, jadi sudah stop sampai di sini saja. Jadi memang dibutuhkan apa ya, sebuah feeling atau hunch. Dan ini emang biasanya dipunyai sama yang sudah menjadi senior-senior. Untuk kali ini mungkin kalian bisa mengajarkan kepada anggota kalian, saya harapkan. Jadi seperti misalnya keadaan perampokan itu tidak sandranya, dan mereka meminta demand. Dan di situ walaupun mereka tidak punya sandra, tapi kan mereka apa ya, punya orang-orang yang mereka rampok. Di situ ada penjaga tokonya yang harus kita perhatikan juga, dan juga orang-orang di sekitar situ yang kalau misalkan nanti terjadi baku tembak, keselamatan mereka akan terancam. Jadi kita mengedepankan keselamatan orang lain dulu, dan juga keselamatan kita sendiri. Nah, makanya walaupun mereka tidak punya sandra, langkah baiknya kita dengarkan dulu saja demand mereka itu seperti apa. Nah, ketika kalian tadi merasa sudah terlalu lama ya untuk mengikuti mereka atau mengikuti demand mereka itu sudah terlalu lama, mungkin sudah saatnya juga kalian menghentikan mereka, memberikan final warning seperti peluru tadi yang ku bilang, mulai inisiasi pengejaran. Karena memang sulit juga kalau misalkan bagi para orang-orang yang kurang apa namanya berpengalaman untuk menentukan waktunya untuk berapa lama fase ini harus saya ubah menjadi fase pengejaran. Mungkin kalian bisa mengajarkan kepada mereka yang sudah berpengalaman waktu-waktunya itu atau jaraknya. Mungkin dari jarak kalian bisa mengukur kalau misalnya sudah terlalu jauh, ini sudah terlalu jauh nih, mungkin setelah kita pikirkan kembali lah kalian membuktikan mereka gitu. Atau sudah terlalu lama, udah jam-jam di Allenwood, atau mungkin sudah berganti hari ya, mungkin sudah saatnya lah, tidak perlu terlalu lama seperti itu. Kalian bisa mengajarkan kepada anggota kalian nantinya. Dan prosedur-prosedur yang sudah diajarkan sebagai standar prosedur. Jadi fase-fase seperti negosiasi, lalu ada apa namanya warning, lalu ada fase pengejaran dengan peluit kita tandainnya, lalu ada fase tembakan peringatan di sana. Itu sebagai standar apa namanya SOP aja. Kalau kalian posisinya itu kalian yang in charge, silakan aja kalian mengimprovisasi. Cuma tambahkan dulu, pikirkan dulu dampaknya untuk keselamatan warga desa. Yang terpenting adalah itu. Oke, untuk setelah ini apakah sudah jelas everyone? Loud and clear. Yes, loud and clear. Marshall. Marshall. Dan saya juga ingin ada apa ya, pelatihan sekaligus juga rolling juga. D20
Jadi tidak hanya senior-senior SD yang bisa mengurus suatu kasus atau suatu crime scene. Jadi mulainya sering-sering kalian berlatih ataupun ada saatnya kalian menyuruh anggota kalian untuk coba menangani sebuah kasus. Misalnya ada sebuah kasus yang tergolong enteng, mungkin bisa kalian coba dulu. Suruh anggota kalian belum pernah untuk menanganinya, jadi dia bisa merasakan juga. Karena selalu ada kali pertama bagi setiap orang yang bertugas. Jadi kita berikan mereka juga kesempatan. Kalau tidak ada ya cukup berikan latihan saja. Seperti itu. Jadi saya nanti ke depannya anggota-anggota semuanya hebat sendiri tanpa ada senior-seniornya. Tidak harus menunggu seniornya terbangun atau bergerak atau bertugas, mereka sudah bisa bergerak dan bekerja sendiri. Yang saya inginkan ke depannya seperti itu. Oh ya, Marshall, izin menambahkan. Silakan, Tuan Larry. Alright, untuk West Elizabeth, diriku ada kebijakan begini sih. Mungkin ini bisa juga diterapkan ke wilayah lain. Mengenai pelimpahan kasus. Jadi jika ada wilayah lain yang meminta bantuan dari West Elizabeth untuk pencarian orang misalnya, mereka harus memberikan catatan kasusnya, Marshall, kepada kami, baru bisa kami tangani. Karena kami pernah mengalami yang namanya salah tangkap begitu. Dan ketika ditanya, kami tidak bisa menjawab kasus secara persis begitu. Jadi ketika buku kasus itu diberikan kepada kami, maka kami akan menyalinnya dan menambahkan ke dalam buku kasus kami, sehingga ketika ketemu situasi yang seperti ku ceritakan tadi, artinya sudah sangat jelas. Jadi kami tahu apa yang harus kami lakukan, begitu Marshall. Begitu juga sebaliknya. Ketika kami ingin melimpahkan bantuan pencarian orang ke wilayah lain, kami sudah pasti akan memberikan buku kasus kami untuk dibaca, atau lebih bagus lagi disalin juga oleh mereka. Itu Marshall. Alright. Ya, ada bagusnya juga seperti itu sistemnya. Jadi ketika kalian melempar kasus, misalkan kalian minta bantuan dengan region lain, seperti tadi Tuan Larry bilang, kalian sertakan juga informasinya, jadi apa saja yang telah mereka langgar, yang telah mereka perbuat di crime scene itu apa saja, pasal-pasalnya yang sudah mereka langgar hukumannya kalau bisa, ataupun detail-detailnya. Betul. Saksinya ada siapa aja, barang buktinya apa saja, sedetail mungkin. Ya, itu mungkin tidak perlu lewat buku, tapi kan bisa lewat surat. Kode pos, apa sih namanya? Surat itu loh, surat pos. Kadang-kadang ya, kantor pos. Bisa kantor pos. Kadang-kadang kalau misalkan lewat buku itu, yang pertama bayarnya, yang kedua emang buku kadang juga terlalu apa ya, kok juga. Karena kan untuk kasus ini nanti sekali pakai saja nantinya. Jadi menurutku untuk surat pos itu saja sudah cukup nanti untuk laporan kepada region yang ingin kalian temui untuk melanjutkan kasus, begitu. Misalkan Tuan Del bertemu dengan polis West Elizabeth dan Tuan Larry. Tuan Larry, kemarin ini ada Tomaso, itu terlibat dalam penculikan tapi belum tertangkap. Di situ saksinya ada siapa-siapa saja, ada apa saja misalnya. Gaya banget ya. Nah, itu bisa tadi saya kirim surat ke Tuan Larry untuk jelasan. Nah, jadi sebagai barang bukti juga surat tersebut yang bisa kalian lampirkan sebagai bantuan laporan. Oke. Ini apakah sudah clear? Tuan Larry? Ya, diriku clear sih, tapi tujuanku buku itu kasus itu ya supaya anggotaku ini rajin mencatat saja sih, Marshall. Karena rank di West Elizabeth itu based on kasus yang mereka tangani, Marshall.
semakin banyak buku kasus yang mereka. Jadi per lembar sih, Marshall. Jadi kasus itu per lembar, bukan per buku. Betul, betul. Jadi mereka tinggal tanya halaman berapa, nanti akan diberitahu dan mereka bisa melihat kasus mana yang dimaksud begitu, Marshall. Karena kalau dari pos sepertinya akan makan waktu yang cukup lama. Ketika pernah juga waktu itu Mr. Ray kalau tidak salah datang memberitahu tentang kasusnya dan diriku coba menyampaikan prosedurnya begitu. Kalau kita memakai buku untuk melampirkan kasus ya, berarti yang kita mintai bantuan itu harus mengcopy bukunya juga ya? Mengcopy, menyalinnya, betul, dan menyimpan di lembaran buku dia juga. Ini aja ada baiknya kalian mungkin dari setiap region itu, mungkin setiap anggota sih pengen punya buku sendiri untuk catatan kasus-kasus. Iya memang. Jadi ada kasus itu, tambahan. Cantik, ngantuk, kalian nanti tinggal salin aja. Capek. Oh iya. Mesti datang kan di kepolisian Sheriff Yonover. Ngantuk, nggak ada ngajak ngomong. Ini diem. Oleh salah satu sheriffnya. Jadi sheriff itu nanti menyebarkan ke rekan-rekan yang lain di Yonover juga. Jadi semua anggota tuh pegang buku catatan untuk kasus gitu. Buku sendiri. Sudah untuk eksternal ya maksudnya? Untuk eksternal itu betul. Diam-diam saja. Laporan nih antar wilayah baik-baik. Oh, no. Oh tidak. Karena kan untuk menulis itu sudah bisa manual kan sekarang kita untuk alinnya tidak mesti ke apa namanya? Betul, dalam betul. Satu buku persis itu jadi satu halaman saja juga bisa sebenarnya. Bisa, bisa. Ataupun dua halaman kalau misalnya enggak banget. Ya, jadi seperti itu aja mungkin ya. Yes, sir. Rapat, Nona. Iya, tapi... Gimana, kalian sudah ada jelas? Dari New Austin atau New Hanover? Siap, jelas. Jelas. Jelas, sir. Yes, Marshall. Saudara Modok, bagaimana? Ada tanggapan kalau sudah clear? Link, Marshall. Oh, baik, alright kalau gitu. All good. Jadi mau jadi mandi dia dah, pasti. Oke. Okay. Apakah ada tambahan lagi? Dari ku izin. Gimana, Austin? Sebentar, Marshall. Ya. Gatal gak? Oke, terima kasih, Marshall. Dipersilakan. Apakah tadi yang baru datang, Sersan Francisco, bukan ya? Yes. Asif. Yes. Alright. Oh, udah jadi ini ya, saya lupa, maaf. Sensitif. Itu udah diangkat. Dalam. Udah kemarin sih digendong. Iya deh. Digendong Del. Ya selamat datang kembali dari. Iya. Terima kasih, terima kasih. Cup. Masih. Baiklah. Apa ingin ditambahkan lagi? Pertanyaan Isko dia mau tambah. Ya, tidak. Terima kasih. Saya menyimak dulu ya. Pertanyaan Frank. Sudah. Tidak, terima kasih. Saya menarik kamu dari ini. Cici. Tinggi daga. Baik. Kalau tidak ada, mungkin bisa kita tutup juga rapat. Akhirnya. Kita meeting malam ini. Iya. Terima kasih bagi kalian yang sudah hadir dan juga datang untuk pertemuan hari ini. Yes, bagi kalian yang ingin kembali bertugas dan mungkin akan beristirahat, dipersilakan. Tapi untuk setiap kepala mungkin bisa stay di sini dulu, mungkin ada yang bisa kita omongkan mengenai suatu hal. Kalau misalnya tidak ada kepalanya, mungkin ada perwakilan ya dari New Austin. Ya, Marjan. Alright. Kalau begitu, dismissed. Right, Marshall. Yes, thank you, Marshall. Terima kasih, Marshall. Terima kasih juga. Chief Dale. Yeah.
Saya izin udah tidur ya. Kepalanya merapat. Ada mungkin. Janji saya mau nemenin Mr. Jess soalnya. Iya iya enggak apa-apa. Di sini kah maksudnya? Saya sama mau aja. Gampang. Saya permisi ya. Alright. Thank you okay. Chief. Thank you for today. Oh. Audi. Yes. Audi. Oleh-oleh dirimu kemarin cuti. Iya, yeah, tapi 6 hari. Gila lama sekali. Iya begitu. Mereka sering kali membawa kita ke sana. Apa? Oke, Mas Jawa. Kenapa? Iya, ya, begitulah. Kok apa? Kali pertama diriku aduh. Coba incas. Mr. Frank. Bangun. Mister, dirimu hari ini melihat Nathan tidak? Tidak. Tidak ada ya? Baik-baiknya sudah. Wah, susah selesai. Mana sih Claire? Ya, oke. Soalnya ada yang... Ih, tahu saya. Nathan nggak ada. Wih, banyak banget. Francesco. Frank Francesco. Alan Irama, oh si Alan. Ya ireng. Ya. Sumpah capek banget. Loh. Capek. Mr. Frank. Saya ireng enggak? Enggak. Iya kah? Aman. Baiklah. Kalau merasa ireng ke barber shop aja. Oh iya. Iya. Cabut satu helai rambut. Helai, iya. Oke. Eh dirimu melihat Mr. Jess? Tadi ada di dalam. Oh iya kah? Iya. Baik. Oke, thank you. Gimana lagi sih Jess? Dia di situ dong. Doing good. I'm trying my best, gentlemen. Mackie. Bagaimana? Wakey. Nana. Lagi melawan jorok kayaknya. Nggak tidur deh ini. Lagi melawan jorok kayaknya. Mandi dulu. Biar nggak gatelan. Loh, bukannya aku udah off duty ya? Kok masih ada ininya sih? Kok mencuci baju? Aduh kaget saya. Astaga Oto. Punggung kamu panuan ya? Kenapa? Itu, saya lihat ada panu. Panu matamu. Kamu selain jadi polis, kamu jadi ini ya. Tukang angkut pasir ya. Ya ini, lihat tuh tubuh saya. Bukan panu ini, Oto. Tuh. Bersih. Tidak, itu panu. Dirimu tidak melihat ya? Tidak ada panu. Jangan lupa angkut pasir besok. Aku tidak akan menghinamu kok kalau dirimu tukang angkut pasir. Apa? Ih, itu makanya telingamu jangan tertutup. Rambut, Mr. Otto. Buruh cuci. Buruh cuci.
Darling, aku sudah off duty. Sudahkah? Iya. Yeah. Orang-orangnya di mana? Oh, kita enggak tahu. Sudah mengembalikan seragam juga. Sudah. Oh ya, sudah. Ayo. Keburu larut nanti. Howdy. 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 Bagaimana? Mau sekarang? Atau boleh, boleh, boleh. Sebentar aku ke dalam dulu deh. Oke. Untuk apa? Ya. Sudah kita keluar lagi. Howdy, Mr. Howdy, tuan. Sini. Nah. Kabarmu. Ya, oh, saya. Yes. Ini. Lo berarti kamu belum off duty oh, dong. Iya. Saya udah off duty lo padahal. Bisa dong, kenapa Rey? Ini rumahku disita sepertinya, atau di aku tidak tahu bentuknya disita kah atau hanya sekedar diambil kuncinya saja, aku tidak tahu. Pajaknya kalian lupa ya? Iya. Tapi aku masih padahal kemarin masih bisa, berarti hanya satu hari saja kan? Mungkin coba kau ada yang pernah mengalami hal ini tidak ya? Tidak, aku belum. Aku belum pernah tahu juga sih. Mungkin kau mesti menulis surat atau kau siapa ya? Coba nanti kau tulis surat ke you know who you are. Oke. Tanyakan baik. Perihal ini karena terus terang aku belum tahu tentang ini. Baik. Lalu ada satu lagi. Apa itu? Aku ingin ini mungkin dititip ke Rod Konsil Jazz. Apa itu? Karena kau saat ini konsil di Lamoin kan? Jadi mengenai pembuatan PHC selain daripada dokter. Oh, itu sebenarnya sudah dalam pembahasan. Terakhir itu usulannya sebentar, sepertinya saya ada deh di catatan sebentar ya. Jadi terakhir pembahasannya itu akan diterbitkan license. Jadi orang-orang di luar kedokteran yang mau menjual vitamin-vitamin tersebut harus mendapatkan lisensi dari dokter. Tapi pembahasan ini belum berlanjut. Cuma nanti akan ku ini kan di ini ya. Rapat konsil, terutama dengan Chief Ogla, karena kan dia yang memegang untuk kedokteran sekarang kan. Betul. Karena sampaikan. Aku khawatir banyak obat-obat yang dibuat selain dari pada dokter itu dosisnya tidak tepat. Iya, benar-benar. Atau bahkan mungkin bahan kurang higienis. Iya, karena tempat yang mereka gunakan kan. Iya, banyak hal takaran yang berbeda. Ya, takutnya efek malah buruk pada warga. Lalu mungkin ya itu harus sedikit cepat mungkin sebelum peredarannya terlalu banyak. Ya, itu mungkin nanti baru tanggal 12 ada meeting lagi. Tanggal 12 ya? Tanggal 12, heeh. Baiklah. Tanggal 12. Iya. Lalu enggak tahu ini mungkin Tuan Otto, Mas Yoto. Udi. Apa kabarmu? Baik. Berpikir keras sepertinya ini Mr. Otto ini. Yes. Tidak. Tidak kah? Nah, ini tidak. Mr. Otto di sini kau menempati rumah kah? Apa? Di menempati rumah? Di Ellenwood sini. Tidak. Dari manjing.
Bukan dong. Kan kau dari Jerman barangkali. Oh, ini. Rumah Reji. Mungkin bisa bertanya ke Mr. Bell. Ini bahasa pedalaman Pagupon. Pagupon. Mungkin bisa tanya ke Mr. Del, Nona Camilla yang memiliki rumah. Yeah. Karena saya belum tahu. Sir Jess belum memiliki rumah tersebut. Kau ingin membelikanku rumah, boleh? Kok kenapa kau bertanya seperti itu? Justru. aku mati. Rumah anjing. Mau otok dirimu. Apa? Rumah anjing mau. Nona Meki. Nona Meki, dokter di sini. Ya, nanti danya saya biarkan, juga. Biarkan saja. Oke. Okay. Ada saja. Bagaimana, Jess? Ya, paling nanti saya coba ini kan duit. Mungkin ada baiknya. Mungkin ada baiknya juga bicara dengan ini, si Fogla. Mengenai kepemilikan rumah, bagaimana statusnya kalau kami terlambat atau mungkin kalau perlu kami bayar denda lebih besar sedikit tidak masalah sih. Tapi membeli rumah itu cukup next level ya bagi kami. Kau tahu kan aku bekerja sampai berkeringat ke pantat-pantat. Itu dia. Aku tidak tahu ini yang kalau itu soal tidak pajak mudah terlambat itu. Anjing lah. Mungkin itu, mungkin nanti juga kau surati saja si you know who you are. Oke. Si Fogla juga mungkin bisa. Begitu. Saya juga bekerja sampai apa namanya? Apa? Keringat saya menetes dari skrotum. Anjing. Apa itu skrotum? Bahasamu tolong, bahasamu. Dokter ya. Bahasanya di depan wanita, Jess, tidak. Iya. Tidak pantas sekali. Itu siapa? Apa itu Oto? Permisi, saudara-saudari, boleh saya bergabung? Boleh, silakan. Ayo, ayo. Ini saya permisi dulu sebentar ya. Baiklah. Terima kasih ya. Ya, terima kasih sudah mendengarkan. Mari. Jangan saya jelaskan lah, Mas Jawa. Kenapa? Jadi kita kemana? Ngerti kenapa? Padahal dia jatuh ke ini, ke ember kuda. Nah, Frank bisa bantu. Frank bisa bantu mereka enggak? Sebentar saya bantu. Diribut terdistract lagi. Saya kan sumbangkan ini Springfield saya. Kesalun dulu deh, kesalun dulu. Oke. Ah, permisi. Sorry. Nice. Yeah. Karena bisa latihan fisik, mesti Cisco kuat lah. Iya. Maaf ya. Jadi mas udah lelah kah? Dikit. Iya kah? Ya begitulah dari tadi. Maju sedikit, kanan memanggil, maju sedikit, kiri memanggil. Iya, makanya aku tidak ingin dirimu terdistract sana sini lagi ya. Tidak selesai-selesai, nanti dirimu tidak istirahat. Mau mandi lagi kah? Dirimu mau mandi lagi? Iya. Jess, segatalan itukah dirimu? Justru karena belum gatal, okay. Aku harus mandi. Duh, Carter kah ini? Huh? Ini Mr. Carter kah? Iya. Kau sedang apa sini sendirian? Gak apa-apa, saya habis dari Sisika. Semalam saya tidur di sana. Luar biasa, perjalanan panjang. Anda mendayung kah? Ya, lumayan. Makanya saya nyari di sini aja nungguin yang lain. Oke, beristirahatlah dulu. Oh, aku ingin memperkenalkan Mr. Carter dengan seseorang. Oh, siapa? Dengan Nona Claire, kayaknya dia cocok. Iya, cocok ya. Cocok sekali. Iya, betul. Nona Claire karakternya cocok dengan Mr. Sama-sama, Carter. Sama-sama cuek ya, Jess ya. Saya lihat sih seperti itu.
Mereka adalah sepasang kekasih yang cuek. Cocok, cocok. Lalu, bisa jadi kan? Dirimu ingin mandi lagi? Iya. Tidak boleh kah? Boleh, aku boleh. Aku ingin bersih di depan kekasihku. Iya, iya. Ikut. Ada orang. Kok gak masuk-masuk, nah? Sumpah, dia tuh kenapa sih gatelan kah? Dari tadi, mandi, mandi, mandi. Aku mandi lagi gak ya? Apakah aku harus mandi di kudeku banget? Gimana sih? Ngedorong? Cintaku setinggi langit yang sah kepadamu. Jess? Iya? Tidak menyewa nona-nona kan? Tidak dong. Oke. Lama, lama. Lama, serius deh. Ini kok nggak sabaran, kok tidak sabar. Kenapa tidak sabar sekali? Tidak apa-apa. Aduh. Kenapa, Darling? Turun dulu ya, ayo kesini. Lelah, sebentar. Yeah. Aku buka ini dulu. Sudah dulu deh aku istirahat. Astaga, siapa weh? Kaget. Lanjut besok. Sampai jumpa, teman-teman. Saya istirahat dulu. Terima kasih sudah menemani. Pasti dia bingung ngapain. Sampai jumpa.